Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, tutor kita Pak Dr. Haji Zainuddin, dan mudah-mudahan nanti ada Pak Anton. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung. Kawan-kawan peserta sekalian yang saya banggakan, dan juga ini host dari Subdit yang Mbak Hesti, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan semuanya. Baik, bersyukur kepada Allah di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keberkahan dan juga semangat kita untuk melakukan mengikuti kegiatan Sotos akreditasi jurnal untuk klaster PAJ ya. Pendampingan akreditasi jurnal kelas B yang hari ini kita sudah memasuki pada sesi ke-7. Bapak Ibu sekalian, jadi kira-kira masih ada 3 atau beberapa pertemuan lagi, kita menjelang akhir. Jadi kalau tadi pagi saya sampaikan, ini sudah kayak di sepertiga malam akhir ini. Sepertiga malam akhir itu artinya sudah malam-malam yang mustajabah untuk kita berdoa, malam-malam mustajabah untuk kita munajat gitu ya. Dan artinya hari-hari terakhir pertemuan kita ini adalah malam-malam yang menentukan terkait dengan orientasi kita ataupun target-target dari penyelenggaraan kegiatan Soptos akreditasi jurnal ini. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, mumpung masih ada waktu 3 atau 4 pertemuan lagi, mohon untuk bisa manfaatkan pertemuan itu dengan baik, dan kita bersyukur Pak Jainuddin, Pak Anton, dan kawan-kawan yang lain ini tetap memiliki komitmen, memiliki semangat untuk mendampingi kita semuanya. Sehingga jurnal yang Bapak dan Ibu kelola dari semula itu jurnal yang belum terakreditasi, mudah-mudahan nanti di menjelang akhir atau di akhir pertemuan kita semuanya bisa mensubmitkan diri, bisa mengusulkan diri sehingga jurnal yang kita kelola menjadi terakreditasi. Bapak dan Ibu sekalian, akreditasi jurnal ini menjadi penting karena ini memang dalam bayangan kami, dalam perspektif kami, jurnal itu adalah sebuah jendela. Jendela dari kualitas perguruan tinggi. Jadi kalau tahu kita ingin tahu perguruan tinggi atau ingin tahu rumah di dalam itu seperti apa, kualitasnya, di dalamnya itu ada apa saja, maka kita bisa melihat dari sisi jendela itu. Saya kira dengan mengintip dari jendela, itu bisa akan melihat apa isi-isi dari di dalam rumah itu. Oleh karenanya, hal yang sama juga kita akan lihat dengan melihat jurnal yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sesungguhnya kita juga akan bisa melihat bagaimana kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Dengan melihat jurnal kita yang kita kelola itu adalah baik atau tidak, maka sekali lagi itu bisa menjadi indikator terkait dengan kualitas perguruan tinggi yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, jurnal ini menjadi penting bagi kita untuk meyakinkan kepada publik, meyakinkan kepada kita semua bahwa jurnal yang kita kelola ini adalah jurnal yang serius, jurnal yang otoritatif, jurnal yang berwibawa, jurnal yang terakreditasi. Oleh karenanya, mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan yang sangat terbatas ini, ya, yang sisa beberapa waktu pertemuan. Mohon pastikan yang masih belum paham, masih belum mengerti, masih ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang masih belum lengkap, mumpung ada Pak Zainuddin, ada Pak Anton, dan kawan-kawan narasumber yang lain, itu bisa dikonsultasikan. Nah, harapannya syukur-syukur sebelum selesai, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa submit semua, bisa upload semua berkas-berkas yang Bapak dan Ibu buat sebelum di akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan itu dengan harapan kita semuanya bisa terakreditasi. Bapak dan Ibu sekalian yang memuliakan, insya Allah ini kelihatannya juga nanti akan ada banyak keberkahan-keberkahan yang akan diperoleh dari para pengelola jurnal. Mengapa? Karena regulasi-regulasi yang saat ini untuk lagi disusun, ya, dibahas, itu juga akan melibatkan terkait dengan misalnya pada aspek penegakan kredit dosen. Penegakan kredit dosen itu sebagaimana diamarkan di dalam PP 46 tahun 2019 tentang PP Pendidikan Tinggi Keagamaan, itu untuk penegakan kredit dosen yang pada rumpun ilmu keagamaan itu sepenuhnya menjadi otoritas Kementerian Agama. Artinya nanti pada aspek
publikasi misalnya artikel-artikel itu juga yang kami pikirkan adalah bagaimana yang terakreditasi itu tidak hanya di Sinta tapi juga adalah di portal yang dimiliki oleh Kementerian Agama, yakni dasarnya adalah Moraren. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menjadi tuan rumah pada rumah kita sendiri, menjadi penghuni di rumah sendiri yang bisa untuk mengatur dalam banyak hal, termasuk juga pada aturan-aturan terkait dengan penilaian akreditasi dosen yang nanti itu ujung-ujungnya juga mau tidak mau tim penilainya juga adalah diantaranya melibatkan dari para pengelola jurnal itu sendiri. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya seperti apa kenyataannya tentu nanti kita akan tunggu, kita akan lihat bagaimana regulasi yang akan dihasilkan, yang akan dijadikan basis hukum yang akan digunakan. Yang pasti kami ingin mendorong Bapak dan Ibu para pengelola jurnal untuk tetap semangat, tetap berkolaborasi, tetap untuk menjaring networking, ya, kemudian juga kuatkan pikiran kita, kuatkan mentalitas kita, serta juga kuatkan penguatan kita semuanya. Pak Janudin, terima kasih banyak ini yang tak terhingga dari kami, dari terutama dari Subdit atas kesediaan Pak Janudin, Pak Anton, yang beliau sudah luar biasa ya banyak sekali. Tanpa mengenal lelah, tadi beliau juga mestinya harus mengajar dan seterusnya, tetapi demi untuk jurnal, beliau untuk kemudian memprioritaskan jurnal ini artinya apa? Artinya komitmen beliau yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya, para pengelola jurnal juga memiliki komitmen yang sama, dan kami ingin mengaturkan terima kasih ya untuk itu semuanya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan yang sangat berkah ini, mari kita sama-sama buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Janudin, Pak Anton, dan Bapak-Ibu sekalian semuanya. Demikian sekadar untuk menghantarkan, untuk apa berbagi dengan Bapak-Ibu sekalian, saling sapa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti mohon izin Pak Janudin, karena nanti ada hal yang harus dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Saya langsung ambil aja nih Pak Kasubdit, biasanya begitu. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak, teman-teman sekalian, ini sudah ada 20 orang ya, lumayan masuk di sini. Terima kasih atas arahan dari Pak Kasubdit, sangat menginspirasi. Kita terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sehingga kita bisa terus melanjutkan ini sesi yang ketujuh ya Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat selalu untuk Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang ada di kelas B ini. Nah, kita akan lanjutkan materi kali ini dengan materi tentang substansi ya. Jadi substansi, saya akan bagi PowerPoint ini. Ini ada, berarti masih ada beberapa orang yang belum hadir, nanti bisa menyusul lah. Saya mohon Bapak-Ibu sekalian setelah ini aktif satu-satu, saya minta mengecek kita masing-masing ya. Sehingga kita melakukan bedah jurnal masing-masing, nanti kita akan komentari sehingga kita tahu apa yang harus dibenahi dan mana yang harus ditingkatkan. Nah, untuk submit, karena waktu sudah lewat, berarti nanti submitnya di tahun depan nih teman-teman yang belum submit. Yang sudah submit, ya alhamdulillah, sambil diperbaiki seperti yang saya sampaikan kemarin. Bapak-Ibu sekalian, ini saya akan share screen yang untuk hari ini. Sudah nampak ya Bapak-Ibu sekalian ya? Sudah Pak. Oke. Jadi ini ada Pak Hayan. Siapa yang muncul di sini? Pak Hayan, siapa lagi yang ada ini? Yang Pak Abdul Jalil ya. Semangat Pak Abdul Jalil. Siapa lagi? Pak Dedi. Nah, tiga orang yang on, yang lain masih bersembunyi di balik layar. Baik, kemarin kita sampai pada ini kan, aspirasi wawasan. Nah, kita selanjutnya diborang evaluasi diri, maka setelah kita sampai kepada substansi artikel, kita sampai kepada aspirasi wawasan ya. Setelah itu kita sampai kepada kepioniran ilmiah dan originalitas karya. Nah, ini nilainya cukup tinggi ya. Jadi nilainya cukup tinggi, ada 4
Ada 6 yang paling tinggi, ada 2 dan ada 0. Jadi kalau memang artikelnya bagus-bagus, sesuai yang diharapkan, maka bisa Bapak Ibu sekalian jurnalnya nilainya 6. Dan itu konsisten. Semua artikel yang ada di terbitan itu berkualitas sama. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau yang satu bagus, yang satu kurang bagus, yang satu apalagi jelek gitu ya, itu nanti nilainya asesor akan kasih, ya kasihannya asesor lah. Kasihannya asesor. Oleh karena itu, kita usahakan memang memiliki artikel yang bagus untuk diterbitkan, sehingga kita bisa mampu meraih skor 6 untuk poin kepioniran karya ilmiah. Dan tidak hanya di sini. Kalau artikelnya bagus, nanti tidak hanya di sini. Nanti kita akan bedah di bawah itu. Nah, apa saja yang di kepioniran ilmiah dan orisinal karya ini, yang dinilai, maka kita akan lihat di sini. Nah, di sini asesor tuh dikasih template ini ya. Dikasih template yang ini. Template asesor ini. Jadi, apa kata... Nah ini ya, apa kata template-nya? Masih ada yang baru masuk, saya admit dulu ya. Oke, jadi template-nya bilang begini. Silakan periksa jelas atau tidaknya gap analysis atau analisa kesenjangan, pernyataan novelty, dan tujuan penelitian, kajian, atau kajian periksa juga, penelitian kajian ya, atau periksa juga ada tidaknya state of the art. Overview penelitian-penelitian sebelumnya. State of the art, Bapak Ibu sekalian tahu semua ya, state of the art. State of the art itu adalah pernyataan yang menyatakan tentang titik poin di mana kajian-kajian pada isu yang kita bahas itu berada. Sehingga kita masuk dari state of the art ini, kita masuk nanti, ini penelitian saya. Ya, ini penelitian saya. Nah, sehingga state of the art ini akan muncul kalau kita sudah melakukan overview atau literatur review penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dari penelitian-penelitian sebelumnya kita tahu semua, misalnya kita jurnalnya tentang pendidikan karakter, berarti semua pendidikan karakter itu kita overview, ini si A, ini si B, ini si C, ini semuanya. Nah, ternyata pendidikan karakter ini sekarang sampai pada pada ini gitu. Nah, penelitian ini adalah untuk ini. Nah, itu tujuannya, state of the art. Jadi untuk meletakkan, memposisikan penelitian kita atau tulisan kita pada dalam diskusi isu-isu penelitian yang kita bahas. Nah, maka di sini disebutkan, jika tujuan jelas dan gap analisisnya jelas, lengkap antara ini, ya, dan keunikan paper dibanding lainnya itu bagus, maka nilainya 6. Nah, jadi katanya begitu kan, tujuannya jelas. Tujuan jelas dan gap analisis jelas, lengkap antara penting dan tidaknya riset. Nah, dan seterusnya. Kalau 4 apa? Ya, tujuannya jelas tapi keunikan papernya kurang, maka bisa dinilai 4, ya kan? Kalau nilainya 2 gimana? Ya, jika tujuan jelas tapi gap analisis tidak ditulis secara jelas, nah, dan seterusnya. Ini kalau nggak ada, nilainya 0. Kalau nggak ada, nilainya 0. Maka kita akan lihat ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lihat sekarang saya mau overview sebenarnya komponen artikel sebagai seorang editor itu, komponen yang artikel yang harus ada itu apa sebenarnya. Nah, kalau struktur, ya, struktur artikel, itu tidak harus seperti ini. Imrat ini kan imrat nih. Introduction, kemudian method, result, discussion ya. Nah, tapi sebenarnya setiap artikel itu punya komposisi dasar. Pasti artikel itu pasti ada pendahuluan. Kalau ada artikel tidak ada pendahuluan, wah makanya itu pasti nggak bisa dinilai itu. Harus ada pendahuluan. Nah, literatur review ini pasti ada, tapi letaknya di mana? Ada yang diletakkan dengan judul literatur review, ada yang tidak. Ada yang diletakkan di pendahuluan saja, cukup. Ya. Kemudian method. Method ini ada yang ditulis dalam judul, ada juga yang diselip-selipkan juga di pendahuluan biasanya.
Nah, tergantung struktur artikel kita. Jadi struktur artikel yang ada di jurnal, yang sekarang ada di Belantara Jurnal itu, sekarang sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai ya classical, ya classical structure. Nah, jadi struktur klasik itu dia begini, judul, ya, kemudian pendahuluan, kemudian masuk poin-poin, kemudian kesimpulan. Nah, itu biasanya di ilmu-ilmu sosial, social science, itu ikut yang klasik. Tapi kalau pure science itu biasanya ikut yang sekarang banyak dipakai. Kita banyak berkiblat ke science sekarang, yaitu yang IMRAD tadi, the introduction, method, result, discussion. Tapi sebenarnya semua artikel itu ada semua isinya nih, ada conclusion-nya juga. Nah, conclusion ada juga yang tidak tulis. Kadang kita ada menemukan struktur artikel jurnal di jurnal tertentu yang tidak ada conclusion-nya, ada itu. Tapi dia conclusion-nya itu sudah ditaruh di pendahuluan paling bawah gitu sebenarnya kalau kita lihat-lihat. Nah, jadi tapi semua artikel harus ada sepertinya. Seperti ini. Jadi penelitian artikel itu kan sebuah ini ya, sebuah hasil dari riset yang kita tawarkan, kita tulis, kita publikasikan sehingga orang tahu ini hasil dari riset, sehingga artikel itu menyuguhkan sesuatu kan. Jadi mesti ada pendahuluannya, mesti ada apa hasilnya, diskusinya dan konklusinya. Tapi tidak selalu dalam bentuk diletakkan di judul-judul ini, sesuai dengan struktur jurnalnya menganut yang mana, yang klasikal atau yang IMRAD. Nah, mungkin kenapa ada yang tanya, kenapa sekarang kok banyak yang IMRAD gitu, yang kayak gini IMRAD, IMRAD plus lah lebih gitu. Nah, karena itu sering dipakai oleh jurnal-jurnal dari pure science. Nah, memang salah satu jawaban yang kalau saya menjawab, ya sekarang kita ini di dunia modern ini kita lebih sekarang mengikut kepada struktur-struktur yang dibuat oleh orang-orang sains, termasuk indeks saja. Jadi SINTA itu kan singkatannya Science and Technology Index ya. Jadi memang kita ya di dalamnya ya, hitung-hitungan angka-angka gitu ya. Nah, belum ada yang di Indonesia masih ikut itu semuanya. Tapi kalau di WOS kan ada yang Social Science Index ya. Nah, itu urusan lain lah. Yang penting kita sekarang sebagai jurnal, pengelola jurnal, kita ikut aturan-aturan yang dimainkan oleh aturan jurnal dan kebijakan-kebijakan tentang jurnal. Itu aja kita. Tapi kita bukan berarti tidak boleh pakai yang classical structure. Boleh saja. Saya di Al-Albab itu strukturnya masih klasik. Ya. Jadi pendahuluan, poin-poin, kesimpulan. Itu kalau di Al-Albab itu yang saya juga dapat SINTA 2 juga. Nanti kita akan submit Scopus ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ininya ya. Jadi why pendahuluan tuh isinya why, mengapa? Karena di situ isinya ada alasan-alasan dan seterusnya. Literatur juga why, mengapa kok begini gitu ya. Kita sampai setiap saat. Nah, method itu how, bagaimana penelitian itu. Nah, kita bahas. Kemudian result itu apa temuan-temuannya? Jadi itu data-data result itu. Kemudian discussion itu bagaimana data itu, kalau udah data seperti itu, so what gitu ya. Kita lu mau apa? Kita diskusikan bawa kemana ini data ini. Setelah didiskusikan, konklusinya sekarang kalau sudah begini, ini yang mau kita sampaikan. Nah, begitu. Oke, jadi kita akan kembali. Nah, di sini ya. Nah, kita akan lihat nih. Sebenarnya di artikel-artikel itu pendahuluan itu apa sih isinya sebenarnya? Nah, gitu. Nah, sebenarnya pendahuluan itu ya. Pendahuluan itu kalau dalam kecenderungan umum dari tulisan artikel yang ada itu yang pertama itu memuat tentang fakta sosial. Fakta sosial itu isu yang kita bahas itu berangkat dari fakta sosial. Jadi situ pakai kalimat-kalimatnya shocking, misalnya begini, fakta sosial itu begini. Pemerintah menyatakan bahwa di kampus-kampus sekarang banyak kampus menjadi sarang radikalisme misalnya. Kan gitu tuh BNPT kan? Ah itu shocking. Wih, benar sedikit lah kok kampus ada sarang radikalisme gitu. Nah, tapi kan memang
ternyata faktanya ada beberapa penelitian kan, nah maka diperkuat, kalimat itu diperkuat oleh kalimat penguat, data-data penguat, dan kutipan. Nah, kutipan dari BNN misalnya. BNPT ya, BNPT bukan BNN. BNPT ternyata kita dapat dari BNPT begini, ya kita buatlah kalimat. Sahabat kampus, banyak kampus di Indonesia ini sekarang menjadi sarang terorisme atau produksi radikalisme, terorisme misalnya. Karena kita lihat dengan kalimat-kalimat yang ada di kita kutip. Jadi memang jangan bicara sembarangan, tapi kita ada rujukannya ya. Dia ada kutipan ahli atau kutipan data di sini. Itu yang pertama. Maka itu yang dinilai tadi ya. Kalau kita lihat ke sini, nah ini dinilai kan. Silakan periksa kesenjangan, novelty, tujuan dan seterusnya. Analisis yang lengkap. Analisis itu kan di state of the art, kan kita harus review dulu untuk mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua, fakta literatur. Nah, jadi kajian ini ya, dari kajian tentang radikalisme misalnya tadi kan, ini radikalisme itu kajiannya sudah banyak sekali. Nah, kita lihat pada radikalisme yang ada di kampus. Nah, dari kajian yang ada, itu kajian di kampus itu radikalisme yang muncul di kampus itu begini. Ya kan? Nah, itu state of the art. Kita petakan. Kita harus berhasil memetakan itu. Nah, sekarang tulisan ini, ya, ini mengangkat tentang yang ini. Nah, ini untuk mengisi atau untuk membedakan atau apa. Nah, itu ditulis dengan jelas. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan. Jadi, oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk apa? Mendeskripsikan tentang jaringan-jaringan radikalisme di kampus, mengungkap tentang mengapa jaringan di kampus itu penting untuk diangkat, kan? Kemudian apa pesan-pesan yang mau kita katakan? Bahwa ternyata di kampus itu sebenarnya ya bukan menjadi sarana radikalisme, tetapi kampus digunakan sebenarnya telah menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai basis, kan, gitu, oleh kelompok-kelompok radikalis, gitu kan? Nah, kemudian yang keempat, argumen. Nah, mengapa kok seperti kok di kampus ini dijadikan sebagai tempat radikalis? Nah, maka argumennya utama, saya asumsinya bahwa kampus ini masih longgar ya. Di kampus punya banyak, ada kampus itu tidak terlalu ketat dalam mengawal mahasiswanya, satu misalnya. Yang kedua misalnya mahasiswa adalah kelompok manusia, kelompok umur yang sedang mencari jati diri. Di sana banyak pencarian-pencarian jati diri oleh mahasiswa, maka sampul kampus menjadi sasaran yang empuk dan seterusnya. Itu asumsi kita gitu. Kita lihat kan. Nah, itu yang akan menjadi dasar di belakangan. Datanya akan berkaitan tentang itu. Kemudian diskusinya pasti berkaitan tentang itu, nah seterusnya. Itu harus kita lihat. Nah, hari ini kan poin kita adalah tadi ya, hari ini poin kita ini ya, kepenyoran ilmiah dan orisinalitas. Maka kalau kita sudah seperti itu tadi akan kelihatan orisinal kan, kita kan kita tahu ini. Kalau kita sudah state of the art, semuanya kita review dan kita tahu di mana, pasti kita orisinal karena kita tahu kalau ada yang seperti ini saya enggak yang ambil ini ya apanya lagi. Jadi bukan duplikasi, bukan copy, tapi memang apakah melanjutkan atau mendalami atau membuat satu tulisan yang baru. Nah, oleh karena itu bisa akan kita ambil ini keunikan. Nah, keunikan paper ini dibanding lainnya. Nah, kan ini di sini maka tulisan ini, nah, ini ya kan mengapa penting dan itu Anda ditunjukkan. Lalu apa yang berbeda dengan yang ditulis di fakta literatur ini di sini ya, kelihatan di situ. Nah, sekarang setelah seperti ini, kita akan lihat metodenya. Literatur review tadi kan sudah oke. Jadi literatur review bisa ini diperbanyak di sini kalau memang pakai yang klasikal, tapi kalau pakai yang sekarang literatur review dikembangkan dari sini. Jadi ada judul sendiri literatur review dikembangkan di sini. Maka dia akan dari fakta literatur dan teori-teori dan argumen ini kembangan dari 2 dan 4 ya. Nah, sekarang method. Nah, method ini isinya apa kalau ada ditulis? Jadi method ini isinya mengapa memilih objek material? Objek. Jadi kalau dalam penelitian itu ada objek formal, ada objek material ya. Objek formal itu isu yang diangkat, objek material itu
tadi yang objeknya tadi yang mau kita teliti. Nah, Pak, kalau penelitian library research bagaimana? Apakah objek materialnya kan kita nggak ke lapangan loh? Obrat ada juga karena library research itu kan ada teks-teks yang kita jadikan sebagai objek. Ya teks itulah objek materialnya. Kalau kita lihat di penelitian-penelitian yang menggunakan discourse analysis, itu objeknya kan teks-teks itu ya. Jadi kalau meneliti tentang bagaimana karya kehebatan-kehebatan atau apa atau poin-poin penting dalam karya Imam Sambas, Maharaja Imam Sambas. Kita lihat karya-karya beliau itu kan tulisan-tulisan semua. Kita ambil teks-teksnya, kita ambil judul-judulnya, kita analisis. Nah, itu sama. Jadi, atau kita nulis tentang bagaimana ide-ide gagasan modernitas dalam karya Gus Dur, misalnya. Nah, kita lihatlah karya-karya Gus Dur itu. Tapi berarti kan objeknya teks, itulah objek materialnya. Nah, mengapa memilih itu? Gitu? Mengapa memilih karya Gus Dur? Gagasan modernitas dalam karya-karya Gus Dur. Nah, kenapa kok milih Gus Dur? Enggak milih Nurholis Masjid misalnya. Kan kita bahas tentang gagasan modernitas. Nah, itu dijelaskan gitu ya. Dan sumber informasi yang dipakai. Nah, kan pakai teks atau informan tadi udah jelas kalau di lapangan kan informan. Ya ya. Ini dijelaskan sumbernya siapa, untuk tentang apa. Nah, kemudian pengumpulan data, prosesnya seperti apa, dan bagaimana dianalisis dalam paper. Itu dijelaskan. Tapi selama ini biasanya di metode ini dituliskan, metodologi misalnya sumber data. Sumber data adalah sumber-sumber di mana data itu diambil. Nah, itu nggak perlu lagi, nggak usah. Langsung saja tulis sumber data itu si A, si B, si C, sumber data tentang ini. Jadi, tidak lagi bicara teori di sini. Nggak ada usah ada kutipan-kutipan. Kalau ada pun, ya, boleh untuk mempertegas ya di sini. Tapi kita jelaskan, kita ceritakan di sini. Nah, kita hari ini cuma itu saja yang kita lihat. Karena nanti ada minggu depan hari Jumat kita akan bahas analisis dan simpulan. Bagaimana analisisnya, bagaimana simpulannya. Dan itu ada poin sendiri yang dinilai oleh evaluasi diri di Arjuna. Baik, saya kira itu untuk sementara. Nanti kita akan minta kita lihat, kita tanya dulu sambil kita boleh bedah punya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana? Oh, ini running baterai, sebentar saya cek. Saya colok dulu baterainya. Ah, betulnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sementara itu dulu ada pertanyaan kira-kira apa yang harus kita diskusikan? Silakan. Sudah setengah jam ya kita bicara di pengantarnya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Hayan, ada yang mau disampaikan? Unisula ini di Semarang ya. Pak Hayan, Unisula ini di Semarang ya. Di Lamongan, Bapak. Lamongan. Lamongan ya. Bukannya Unisula Universitas Sultan Agung. Universitas Islam Lamongan, Bapak. Oke. Apa jurnalnya? Kita lihat ya. Baik, Bapak. Jurnalnya JCE. JCE. JCE UNISLA. UNISLA. Journal of Childhood Education, Bapak. Kalau kepanjangannya. Journal of Childhood Education. Ya, ini ada ya. Ini. Ya, kita lihat. Karena Pak Zayan yang di situ, ya kita bedah dulu punya Pak Zayan yang gimana. Coba kalau Pak Zayan mau sampaikan gimana kondisi jurnal, artikel-artikel yang punya Pak ya. Zayan ini. Jadi untuk yang 2017 sampai 2019 itu jurnal kami mati, Bapak. Jadi 2017 itu pakai uji S3, kemudian sampai 2019 itu websitenya mati dan sekarang 2020 baru digantikan dengan uji S2. Jadi saya mulai dari awal. Okay. Dan untuk kekurangannya mungkin dari substansi yang sudah Bapak jelaskan tadi dan juga reviewernya full quick submit seperti itu, Bapak. Oke. Okay. Berarti yang sudah melalui OJS daring yang full OJS itu sudah ada berapa nomor?
Kalau full daring belum ada, Pak. Jadi saya masih meraba-meraba, jadi cuma pakai WA, email gitu aja. Ya, untuk yang full daring. Nah, oke. Okay. Kalau begitu yang semi daring, OJS, dia pakai email, pakai WA, tapi dokumen hasil reviewnya itu diupload di nama, di login S gitu ya, pakai punya dia, itu sudah berapa nomor? Belum ada, Pak. Jadi pakai. Berarti masih quick submit semua, masih quick submit semua. Ya. Oke, karena ini juga sudah terlambat, ya kan, hari sekarang, artinya sudah lewat batas pengajuan tanggal 30 September, ya nanti Bapak ajukan tahun depan, tapi ini kan jurnalnya keluarnya Maret and September, berarti nanti September ini kan terbit nih, sudah terbit yang September? September ini sudah terbit. Sudah, Bapak. Ya. Masih lihat. Wow, udah lengkap ya. Ini kok September, Februari, Maret, Agustus, ya. Sudah lengkap. Nah, berarti nanti Bapak Maret itu Bapak lakukan full atau semi minimal. Semi itu begini ya, pakai WA atau pakai ini, pakai apa namanya? Email, tapi ya. Dokumen-dokumen itu diupload melalui akun reviewer. Ya, Bapak. Jadi rencana saya untuk terbitan yang ke depan pakai full daring. Kalau full daring lebih bagus. Nanti bisa saya jelas, saya buatkan akun bagus. Kalau ada full daring lebih bagus. Seperti itu. Ya, betul. Nah, setelah itu baru Bapak submit akre dengan menggunakan yang Maret 2021. Ya kan, di sini kan nanti letaknya. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 ini yang Bapak dinilai nanti. Ya enggak apa-apa, yang 3 ini quick submit, juga ada 1 yang itu ya lumayan. Ya, submit aja dulu, ya kan? Nanti kan dapat tuh yang hasil minimalis. Ya, nah, nanti baru yang September itu reakreditasi. Nah, itu mungkin bisa akan meningkatkan. Jadi gini, Bapak, kemarin sudah submit akreditasi mungkin. Sudah, kalau sudah submit berarti ya, ya nanti mudah-mudahan dapatlah nilai yang paling rendah, terakreditasi itu sudah lumayan, sudah 6 kan, karena kondisinya yang seperti itu. Ya, jadi masih tapi kan yang lain masih bisa, yang lain-lain tadi paper misalnya kan bisa di ini, ditingkatkan. Kalau paper yang ada gimana, kondisi paper yang ada? Untuk nilai yang tadi saya sampaikan, yang kepioniran dan originalitas karya. Saya pikir masih 2, Bapak. Jadi ini tadi ilmu baru dari Bapak. Saya pikir ya cuma nilainya, poinnya 2 lah. Ya, kalau childhood education ini memang udah spesifik. Kalau di IAIN kan PIAUD namanya. Kalau ini malah lebih luas. Jadi pokoknya childhood education, anak usia dini semuanya, dimanapun, agama apapun, pokoknya nggak masalah. Ini bagus, ya. Artinya keranjangnya agak besar. Spesifik, ya. Tapi keranjangnya agak besar. Nah gitu. Kalau PIAUD kan cuma spesifik, tapi cuma Islam saja gitu. Kan ada Islam anak usia dini gitu. Jadi lumayan Bapak ini termasuk sudah spesifik. Childhood education itu kan sudah keilmuan yang spesifik ya. Lumayan gitu. Baik. Artinya dapat dari poin itu. Tapi dari artikel begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Hayan. Ada yang mau cek jurnalnya? Silakan, yang mau cek jurnalnya siapa ini? Atau ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Silakan. Pak Amiruddin? Silakan Pak Amiruddin. Apa jurnalnya Pak Amiruddin? Al-Fikrah. Oh, ini sudah ada Pak Anton ini. Halo Pak Anton. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya. Ya nanti kalau saya sudah mengikuti ini dari tadi, ya. Siap, siap Anton. Kalau ada tambahan dari Pak Anton dulu mungkin. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Zainuddin dan teman-teman. Saya menyimak dari tadi ya. Sekedar memastikan lagi ini yang hadir di sini bukan hanya tim teknisnya ya. Maksudnya yang harus ada sebisa mungkin ada ketua redaksinya karena ini kan masalah substansi biasanya lebih tentunya lebih tahu kondisi artikel bagus atau tidak dan seterusnya kan ketua redaksi ya.
Nah, saya khawatirnya yang hadir cuman apa namanya bagian IT-nya, jadi nanti nggak nyambung. Makanya sebenarnya di dalam pelatihan ini kita minta kedua-duanya ikut, jadi biar saling membackup ya satu sama lain. Catatan mungkin catatan tambahan saja bahwa bagi yang sudah mengusul akreditasi ya. Seperti disampaikan tadi yang dari Lamongan. Ya catatan-catatan penting dari Pak Zainuddin tadi, tentunya menjadi poin penting untuk perbaikan artikel kedepannya. Bagaimana menulis introduction yang bagus, kemudian methods yang bagus dan seterusnya tadi. Mungkin sementara itu Pak Zainuddin, ada berapa hal saya resume ini, maksudnya. Terkait dengan ini poin yang mau saya sampaikan, bahwa artikel yang masuk itu bisa jadi memang apa adanya itu nggak berkualitas, bisa jadi ya Bapak-Ibu, karena ini yang saya alami ya. Tetapi dalam kondisi kita belum terakreditasi, nah ini ya, makanya perlu pengorbanan dari ketua redaksi. Kadang-kadang kita balikkan ke penulisnya, justru nggak balik lagi ke kita. Sering sekali seperti itu. Nanti artinya ini yang perlu dipahami oleh posisi ketua redaksi. Ya. Nanti mungkin bisa diingatkan kalau ketua redaksinya nggak ikut hari ini ya. Bahwa tulisan yang masuk, ini kan kita dituntut diversifikasi geografis, diversifikasi penulis, dan seterusnya kan berat. Kadang-kadang yang masuk ke kita ya memang seperti itu. Kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan teorinya yang dikatakan, dijelaskan oleh Pak Zainuddin tadi misalnya. Nah itu jangan juga tiba-tiba kita tolak. Ya. Saya pernah mendapatkan misalnya sebelum usul akreditasi, saya pernah mendapatkan tulisan dari Singapura, kemudian ada yang dari Malaysia, ada teman-teman kita yang dari Jakarta, dan seterusnya. Kalau saya tolak itu sayang karena memang kita dapat dari ini. Nah, disinilah yang diperlukan ketua redaksinya untuk membantu memperbaiki. Kalau kita suruh ke penulisnya tidak mau memperbaiki, mau tidak mau berdasarkan konsep-konsep teori disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi, ya bekerja keras dulu untuk memperbaiki sebelum terakreditasi. Tapi ketika sudah terakreditasi, kita bisa agak sok dikit ya. Nah ini maksudnya mungkin poin yang penting saya highlight. Selanjutnya saya kembalikan lagi Pak Zainuddin. Ini kebetulan saya sedang baik. Meeting juga yang lain, jadi ya, berdua ya. Nih saya laptop saya buka ya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Anton. Jadi memang itu dua apa dilema editor in chief ya, dilema editor in chief. Tapi kalau ada menemukan seperti itu, maka yang dipilih adalah diambil artikelnya dan diperbaiki sehingga kualitasnya meningkat. Nah, semampulah editor in chief dan memang begitu. Nah, jadi kalau ada, kan penilaian kemarin kan di atas kan aspirasi wawasan tadi ya. Saya kemarin dapat tulisan juga dari India. Ya, saya pelihara lah dari India ini, bolak-balik, tolong. Habis itu kita tingkatkan lagi. Baik, saya kira itu ya, penting sekali dari Pak Anton. Ini ada Pak Saprijal Jamaluddin. Mana nih Pak Saprijal? Apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Saprijal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita pakai masker atau lagi pakai apa nih? Iya Pak. Videonya lagi pakai masker atau kok nggak nampak nih? Ya, ah, Pak. Ya. Biar kenal lah, biar Pak Anton ya, tahu Pak. Nih wajahnya ini. Dari mana ya, Pak Saprijal? Ya, kita dari UIN Araniri Aceh, Pak. Oh, satu sama. Iya. Nah, silakan. Ya, kita di sini ada berdua, Pak. Saya sebagai editor in chief, kemudian ada tim IT, Ibu Aiden juga ada sudah ikut berpartisipasi. Kita ada berdua sini, Pak. Ya. Jadi kita minta untuk dibedah Pak jurnal kita punya Lantanida Jurnal namanya Pak. Ya, oke kita lihat ya untuk contoh ini. Iya Pak, saat ini kita kan udah akreditasi Alhamdulillah Sinta 4 Pak. Mantap. Kalau anak buah Pak Anton aman lah. Apa tadi nama jurnalnya?
Lantanida Jurnal, Pak. Lantanida Jurnal. Lantamida. Lantanida. Lantanida. Jurnal. Lantanida Jurnal. Atau boleh Bapak ini, Bapak nanti kan kita jadikan co-host, bisa apa share ya. Tapi ini udah ketemu, kita ketemu nih. Oke, saya share screen dulu. Mana tadi Lantamida Jurnal? Oke, nampak ya? Nampak Pak. Oke, jadi kita buka yang current ya. Current. Ya. Artikel yang terbaru kan? Iya Pak. Ini betul. Ini kan ini sudah keluar akhirnya atau baru sampai sudah, lagi? Sudah Pak. Akhirnya sudah keluar tapi, dan. Halo. Oh, hilang suaranya. Halo Pak. Terus. Ya. Yang sebelum akhirnya sudah keluar tapi belum reakre lagi atau sedang reakre lagi? Belum reakre Pak, belum. Oke, belum. Berarti ini ya. Nanti kalau mau reakre berarti kan cuma satu aja yang dinilai. Kalau mau reakre kapan kira-kira mau reakre? Rencananya tahun ini juga Pak. Tahun ini sudah lewat tanggal 30 kemarin, enggak bisa lagi sampai tahun ini. 2021 mungkin. Ya, kalau 2021 karena Bapak terbit di bulan Juni dan Desember, Pak. Ya, berarti harus Juni dulu lah. Berarti masuk periode jangan-jangan ketiga lagi itu. Nah, sekarang kan periode ketiga. Kemarin yeah. Itu ada yang submit kalau nggak salah Juni itu masuk periode kedua ya Pak Anton. Pak Anton tahu itu. Nah, antara dua dan tiga lah. Tapi sekarang udah lewat. Baik, kita lihat yang ini ya, yang yeah, analisis kandungan. Analisis kandungan kafein pada kopi, seduhan warung kopi di Kota Banda Aceh. Wah, ini kopi Solong nih. Ini kareng atau di kopi Solong nih. Iya, Pak. Nah, ini abstraknya bahasa Inggris ya? Iya, Pak, betul. Ini memang semuanya berbahasa Inggris. Kayaknya mau diarahkan ke Scopus. Rencana, kan? Tapi kalau ke Sinta, ini nanti Pak Anton bisa bantu juga. Kalau ke Sinta itu ada pertanyaan memang abstrak, tapi nanti kita lihat abstrak di belakang lah. Kita lihat ininya dulu ya. Jadi pendahuluan. Oh ini berbahasa Indonesia. Artikel semua masih bahasa Indonesia berarti nih? Ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada cuma satu Pak, edisi sebelumnya. Kalau yang dan edisi sebelumnya itu full bahasa Inggris semua atau satu atau dua saja bahasa Inggris? Full Pak semua bahasa Inggris. Tapi cuma jadi, satu artikel Pak. Ya maksudnya cuma satu artikel saja, bukan semua artikel nggak. Bukan. Ya, bukan. Ya pasti kan artikel nggak boleh satu artikel campur-campur bahasanya, nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Yeah, kalau ada artikel campur-campur bahasanya nggak boleh. Dia harus pilih Pak. Salah satu bahasa apapun bahasanya. Ya, kalau bahasa Melayu. Nah, nanti jurnal yang menentukan mau disuruh terjemah atau apa. Kalau memang mau Scopus kan, kalau di diskusi di yang di JIB kemarin, iya, sampai sekarang masih ya. Jadi kalau mau untuk Scopus ya lebih baik berbahasa Inggris saja. Tapi kalau semang. Mau bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, tapi artikelnya kan sudah bahasa Inggris. Cuman ya itu tadi, ada beberapa pendapat lah. Tapi kalau saya, baiknya bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya harus yang bagus. Bahasa Inggris standar. Nah untuk bahasa Inggris standar ya harus korban lah terjemahin. Kalau saya di Al-Bab itu saya siapkan ada native speaker yang menjadi proofreader. Jadi kita memang penulis harus bayar proofreader ya, bayar ongkos proofread. Oke, jadi kita lihat sekarang misalnya pendahuluan ya. Nah, kalau kita cek nih pendahuluan, ini Bapak pakai template yang klasik atau yang baru? Yang klasik masih Pak. Ya klasik ya, berarti kan. Enggak, kalau ada metode ini enggak ada, bukan klasik nih. Kalau klasik itu dia ya yang disebut dengan klasik, ini pendahuluan ya. Pendahuluan ya, setelah pendahuluan langsung poin-poin. Langsung poin-poin enggak ada metodologi itu enggak ada. Dia langsung di sini analisis data ini poin satu. Analisis data ini kan nah, hasil pembahasan. Jadi misalnya langsung begini, isolasi kafein dari kopi seduhan. Nah, dia enggak ada nih kata-kata pembahasan katanya nggak ada langsung poin.
Apa poin dari poin dari jurnal ini? Isolasi kafein dan pembahasan. Tapi itu kok klasik. Berarti Bapak ini ikut yang Imrat nih. Imrat versi. Imrat itu kan juga ada versi lengkap, ada Imrat aja itu juga lengkap, enggak ada conclusion-nya kan? Enggak ada Imrat C gitu, enggak ada. Jadi ini versi Imrat, ya kan? Nah, sekarang biasanya di Imrat ini memang dari yang banyak yang dari penelitian kuantitatif biasanya. Makanya ada di metodenya dijelaskan ada populasi dan sampel ya. Misalnya ini ada penelitian analisis kandungan kafein ini dilakukan dengan uji laboratorium menggunakan alat. Nah, ini udah langsung nih. Ya, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli. Oke, artinya ini udah. Jadi kesalahan yang di sini nih apa? Biasanya metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut si A adalah ini ya, kayak gitu. Teori lagi di sini. Tapi kalau ini kan udah langsung. Nah, langsung. Ini udah oke. Begini maksudnya. Jadi kalau memang mau ditulis, metodenya ditulis langsung ya. Jadi nggak lagi bicara itu langsung. Kalau kayak gini kan, ini pasti berbeda. Kenapa harus ditulis seperti ini? Nah, alasannya adalah, karena ini unik. Ini. Kalau nanti dicek similarity, pasti nggak ada yang sama dengan yang artikel lain. Iya, betul. Nah, tapi kalau di seperti tadi, penelitian ini adalah dilakukan dengan metode kuantitatif. Nah, kuantitatif adalah ini, pasti akan similarity itu. Gitu ya. Dan memang nggak perlu lagi lah diulang-ulang kayak gitu, semua orang udah tahu juga, tinggal baca kan. Nah, tapi kalau di sini mau dikasih kutipan, misalnya begini, penelitian analisa ini dilakukan dengan uji laboratorium menggunakan alat spektrofotometer vis a vis. Nah, ini dikasih kutipan di sini boleh, karena pasti di sini spektrofotometer ini pasti ambil dari buku mana gitu, boleh. Iya betul pak. Nah, atau kalau pakai footnote, di footnotein ya, boleh. Itu kalau mau menambah referensi, walaupun referensi ini bukan referensi utama, karena nanti seperti yang saya jelaskan di, saya udah jelaskan belum di sini ya, belum ya mungkin. Referensi itu 50% minimal itu referensi tentang isu utama. Kalau metodologi ini referensi tambahan, pendukung namanya. Baik pak. Jadi gitu ya, yang lain juga tolong yang lain juga diperhatikan. Nah, kemudian populasi dan sampel itu berarti adalah kopi gayo. Nah, langsung ini udah bagus nih. Ini nilainya pasti tinggi nih karena langsung ya. Iya, baik pak. Ini bagus ya untuk contoh ini kan kalau Pak Anton sudah ajarin ya sudah bagus lah. Jadi ini langsung ngajarin langsung pakai ini pakai contoh ya. Iya pak. Nanti tinggal teman-teman yang lain postur kerja kan. Nah tapi ini di pendahuluan kita lihat. Jadi kan ini langsung metode. Nah pendahuluannya kan ada berapa paragraf nih? Pendahuluan itu ada lumayan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Ya nggak apa-apa. Kenapa 7 paragraf? Kalau kelas sebenarnya kalau kalau dengan struktur yang Imrat ini itu ikut yang saya punya tadi sebenarnya. Pendahuluan itu cukup 4 paragraf cukup. Pertama itu isu faktual apa yang diangkat. Kedua literatur review apa gap tadi ya yang sedikit literatur review tak masuk di situ. Ini kan nggak ada literatur reviewnya lagi. Jadi masuk di situ. Iya pak. Ya, literatur review boleh agak panjang di sini. Ya, karena kan nggak ada judul literatur review. Jadi supaya bisa agak punya ruang yang luas, boleh 2 atau 3 paragraf di situ. Ya, nah, ini kan kalau kita lihat ada kafein ya. Tadi kita lihat di fakta nih, kopi merupakan jenis tumbuhan yang mengandung kafein dan dapat diolah menjadi minuman lezat. Ini sebenarnya kalimat soaking yang saya maksud tuh di sini. Ini kan belum soaking, ini biasa aja kan? Kopi merupakan jenis tumbuhan yang mengandung kafein dan dapat diolah menjadi minuman lezat. Itu semua orang sudah tahu. Ya kan? Tapi untuk menjadi pembuka, oke. Nah, tapi di sini buat soaking. Kalimat soakingnya itu apa? Yang membuat orang tertarik? Untuk membaca, Pak ya. Kopi gayo, misalnya gini. Kopi gayo, ini kan kopi gayo ya? Iya, Pak. Di sini. Kopi Arabica. Kopi seduhan, warung kopi. Ah, gini aja mungkin. Kopi seduhan di warung kopi di Banda Aceh. Banda Aceh. Telah menyedot 75% dari populasi penduduk Aceh untuk minum kopi di warung kopi itu. Wah, itu tuh shocking itu, hebat sekali. Kok sampai 75% ini orang Aceh itu sudah minum seduhan kopi. Atau hampir 100% warga Aceh sudah pernah minum kopi seduhan di warung-warung kopi yang ada di Banda Aceh misalnya.
Nah, itu orang akan tertarik loh. 100% yang benar gitu. Ah, baru ditunjukkan. Nah, itu ada survei yang lain, ya kan? Atau para ahli yang pernah ngomong atau dari salah satu narasumber. Nah, dikasih itu. Jadi, kalimat pertama ini menentukan. Memang ada perbedaan, ya. Jadi ada perbedaan gaya menulis orang Indonesia dengan orang Barat tuh beda memang. Kalau orang Barat itu straightforward, ya. Kalimat itu di atas depan ini memang yang induknya. Baru di bawah ini tambah-tambah detail-detail. Kalau orang Indonesia enggak, ini detail-detail semua, go around the bush kata orang itu kan. Keliling-keliling sana dulu. Padahal mau ngomong, saya mau pinjam duit. Tapi ngomongnya, oh gimana Pak? Oh, Bapak hasilnya berapa? Ini oh, kemarin panennya bagus ya. Tahu-tahu belakang, saya maksudnya ke sini, Bapak kan banyak duit, saya mau pinjam duit. Itu kesimpulannya di akhir. Gitu. Tapi kalau orang Barat beda, orang Barat itu di depan. Jadi orang petani kopi itu menjadi kelompok orang-orang yang kaya di provinsi Aceh. Di provinsi. Kan shocking tuh, weh. Ternyata hebat nih, di Provinsi Aceh orang-orang yang terkaya itu petani kopi. Nah, bikin shocking kayak gitu. Nah, ini shocking itu artinya yang membuat orang tertarik lah. Pendataan penting, tapi tidak salah. Harus ada dukungannya. Nah, tadi kan didukung oleh kalimat berikutnya. Tapi jadi ini mungkin kalau kita editor, salah satu yang di... Kalau memang belum, kita buat aja di situ, nggak apa-apa. Kalau udah cinta dua kan kita minta penulisnya. Tapi editor itu juga mengedit. Namanya aja editor. Orang yang mengedit. Kita berhak menulis, mengedit tuh. Apa kalau saya di Al-Bab tuh banyak yang saya rubah-rubah tuh. Jadi kadang-kadang saya sendiri rubah, biar aja enggak apa-apa. Nanti penulisnya yang terkejut tuh kok begini jadinya gitu kan. Kayaknya udah berubah nih ya, enggak apa-apa. Itu ya, Pak. Iya, iya baik, Pak. Saya kira ini kalau kita lihat kayak gitu tadi ya, kemudian kopi telah jadi masakan saya konsumsi. Nah, itu udah ada ya. Ada literatur review. Tujuannya ada nggak di sini? Nah, ini masih literatur review semua sampai sini nih. Selain memberikan efek, ini masih literatur review semua. Nah, ini baru nih beberapa penelitian menganalisis kandungan kafein. Nah, sekarang mana state of the art-nya nih besar penelitian tersebut? Maka penelitian ini ingin menganalisis beberapa kandungan. Nah, ini kan state of the art-nya kan di sini, ya kan? Tapi di sini kurang jelas. Artinya apa? Sebenarnya penelitian yang ada ini apa saja yang dia bikin? Yang ke kafein ini. Yang sudah dilakukan, Pak, ya? Ya, sudah dilakukan. Dan bedanya apa yang tulisan ini? Tapi jangan penelitian lagi, ya. Nanti ini misalnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini, nah ini nggak boleh lagi nih. Kenapa penelitian ini? Ini artikel atau penelitian? Artikel sudah ditulis dalam bentuk artikel. Itulah bedanya. Itu artinya ini belum diedit secara maksimal. Bedanya antara penelitian dan artikel adalah, penelitian itu penelitian dia dilakukan penelitian. Tapi kalau artikel adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Maka pasten dia. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi beda. Jadi harus di sini kalau mau ngomong gini, tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang membahas tentang kandungan kafein pada kopi Gayo dan kopi Sareng hasil seduhan warung kopi di Kota Banda Aceh. Bandar itu. Nah, yang kayak gini-gini kan kecil-kecil nih. Ini kalau dibalikkan ke penulis, apalagi jurnalnya masih belum Sinta 2 aja susah tuh. Dia akan balik lagi gitu. Karena penulis kita ya begitu. Jadi sekarang memang betul kata Pak Anton, editor in chief nih harus hadir supaya tahu gitu. Kalau enggak ya nanti Iki akan muncul terus nih kayak gini nih. Ini kalau Pak Anton yang menilai langsung, ah ini apa ini editor nggak berfungsi nih. Gitu. Langsung dinilai 2 aja nanti. Jadi keterlibatan. Nah nanti ini tapi nilainya ini nanti di bagian manajemen keterlibatan reviewer dan mitra bestari ya editor ya keterlibatan editor. Oke, ini belum ada. Jadi di sini belum ada tujuan. Ya ini memang ingin tujuannya tidak dinyatakan dengan jelas kayak gini. Belum jelas. Argumennya jelas, juga belum ada argumennya. Kalau ikut saya ya. Nah, tapi memang ada. Jadi memang hanya di paragraf ini nih kuncinya. Tapi paragraf kunci harus kayaknya paragraf ini harus di edit lagi sehingga lebih kuat. Jadi nanti akan muncul di situ
kalau dari paragraf ini kita baca, belum nampak itu novelty-nya belum nampak. Nah, kemudian gap-nya belum terlalu nampak. Ada sudah, tapi belum. Nah, perlu dijelaskan. Supaya jelas saja. Harus straight forward. Ya. Jangan mau minjam duit, tapi pura-pura dulu. Nah, ngomongnya ini itu dulu ya. Oke, saya kira itu. Jadi ini editor-in-chief-nya Pak Sarwijal. Iya, Pak. Nah, bagus. Ya, tadi oh iya Pak. Oke, ada tim IT-nya. Ya. Tim IT-nya ada juga jadi, Pak Ibu Adia. Pak. Baik, Pak. Silakan. Pak, ini saya kan tim IT dari Lantaninda Jurnal. Ya Pak. Jadi kan kita kemarin udah mengajukan Sinta kan, Pak. Dapatnya itu Sinta 4. Kebetulan komentar dari reviewernya itu kami punya agak lama diperiksanya. Dan waktu hasilnya keluar itu banyak sekali begitu. Misalnya salah satunya reviewer gitu Pak kan. Nah, reviewer itu gimana? Kami kan menggunakan blind review, double blind review gitu. Kami menggunakan dua orang reviewer. Tapi yang kadang enggak sebentar. Double blind review itu apa maksudnya coba? Reviewer tidak mengetahui siapa yang direview dan yang direview tidak mengetahui bahwa dia direview oleh siapa begitu Pak. Oke. Jadi satu cukup, nggak harus dua. Tapi kalau mau dua lebih bagus ya jumlahnya tadinya. Iya jumlahnya terus, supaya, bagus sudah betul. Supaya jangan terlalu subjektif, jadi kami menggunakan dua biar ada pertimbangan begitu Pak kan. Bagus ya. Nah, bagus. Cuma masalahnya tidak semua reviewer itu bersedia pada saat itu mungkin dengan kesibukan dan lain-lain. Nah, jadinya kami di ujung-ujung waktu kalau misalnya tidak direview, kami ganti reviewernya, kami tambah lagi reviewernya. Jadi kan tiga orang, yang satu kan jadi cancel. Nah, apakah itu mengurangi poin di penghitungan Sinta begitu Pak? Nah, kemudian jumlah editor. Apakah jumlah editor itu misalnya kami cuma yang aktif tiga orang misalnya seperti itu, apakah itu juga mempengaruhi kinerja? Karena kan kalau maksudnya apakah editor itu kalau misalnya kita gunakan dari luar kan katanya nggak efektif begitu Pak. Itu gimana Pak? Itu. Baik, ya. Terima kasih Bu Dean. Yang pertama masalah reviewer. Ya itulah, reviewer itu memang kita harus pandai-pandai. Tapi kalau diganti-ganti nggak apa-apa. Di dalam evaluasi diri nggak ditanya kok itu ganti atau nggak. Yang penting di sini, jadi intinya begini, artikel itu supaya kualitasnya membaik, itu maka harus dibaca oleh peer review dan dikomentarin sehingga itu ada perbaikan. Dan jurnal ini dianggap jurnal yang bagus adalah kalau artikel yang masuk dengan artikel yang terbit itu berbeda, berubahnya ke arah perbaikan. Itu intinya. Nah, kalau reviewernya ganti-ganti ya enggak apa-apa, yang penting hasilnya apa, yang direview substansi atau bukan. Nah, ini nanti masalah reviewer, tugas reviewernya apa. Jadi reviewer itu harus mereview yang substansi. Ya, kayak gini tadi, ini belum ada nih, state of the art, apa maksudnya kopi gayo ini, ya, jadi langsung isi ya. Jadi di pendahuluan belum di, ini apa yang kebaruan, maksud dari, apa yang jadi, misalnya, apa, bedanya penelitian Anda dengan yang penelitian sebelumnya ini, apa ini, gitu. Jadi nggak meneliti, nggak mengomentari tentang, ya ini bahasanya kurang, nah, kayak tadi nggak. Tapi kalaupun mau itu juga, nggak apa-apa. Tapi tambahan ya, itu berarti kartesi. Tapi memang tadi, memang susah cari reviewer yang kayak gitu. Kalau kita dapat reviewer, asal ada lumayan, kan? Tanya berkali-kali, ya wajar, Sinta 4, Sinta 2 aja masih susah cari reviewer. Nah, persoalnya, bagaimana kalau ganti-ganti? Nggak apa-apa, ganti-ganti. Yang penting tadi, ada di, barangnya ada, ya di berkasnya di-upload, ada bukti catatan-catatannya dan itu tentang substansi di-upload di OJS itu. Kemudian editor gimana kalau yang kerja sedikit itu maksimal mempengaruhi pekerja enggak? Ya, mempengaruhi pekerja lah. Kalau Pak Saprijal bekerja sendiri dengan dibantu dua orang lagi atau dibantu setiap terbit, berapa artikel terbit nih setiap terbit? 8, Pak. Idealnya satu artikel ditangani satu editor idealnya. Tapi saya yakinlah yang Sinta 2 aja banyak tuh. Yang satu editor megang 2, megang 4 gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting mampu aja lah.
Siap-siap, makanya disebut original. Pola jurnal itu, orang gila jurnal, original. Kenapa ya? Kadang-kadang dia, malah ada yang parah lagi. Dia sebagai editor, dia sebagai reviewer, dia sebagai penulis. Loginnya saja. Itu memang parah, tapi itu terjadi. Saya pengalaman gitu. Karena saya ngomong kayak gini, karena saya pengalaman. Nah, jadi Pak Anton senyum-senyum, karena saya yakin juga pengalaman. Ya, jadi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau bisa, memang ideal kayak gitu. Satu artikel, satu editor. Jadi, tinggal editor in chief itu tinggal perintah aja. Sudah belum? Karena tinggal ngumpulin. Jadi, ngumpulin terakhir. Ngasih di awal, oke, okay, artikel ini si A, artikel ini si B, ya. Pokoknya itu terus sampai selesai. Nanti terakhir udah selesai semua, oke, okay, belakang sini semua serat. Nah, kumpulin, kayak gitu. Idealnya seperti itu. Di jurnal-jurnal besar kayak gitu. Saya kemarin submit artikel di jurnal Scopus penerbit besar, ya. Itu editor, copy editor sendiri, editor terbit sendiri, editor apa itu review sendiri, mantap sekali, dan borangnya banyak sekali, dan mahal memang lah, wajar lah. Saya ini saya bilang saya mau niru sistem dia itu, wajar kalau dia mau masuk Scopus penerbit besar, tapi banyak sekali borang-borang saya ngisi penulisnya pening kepala nih, penulis aja dah capek ngisi-ngisi banyak nih, apalagi editornya tuh, kalau sendiri bagaimana? Ah, jadi tapi karena saya itu mau nulis, mau terbit di situ, ya saya kejar terus lah. Saya isi semuanya apa, nambah ini pun ada form-form diisi banyak. Kalau kita ini kan enggak, penulis kasih artikel habis itu tinggal pergi ya. Nasib benar kita editor nih. Ya, tapi di Indonesia begitu ya. Oke, jadi terjawab enggak nih kira-kira Bu Adean? Iya, Pak. Pak ada lagi, Pak. Kita kan ada tampil tools di jurnal tools kan ada Mendeley, Grammarly ataupun Turnitin, gitu Pak kan? Di dalam template kita merekomendasikan penulis untuk menggunakan Mendeley untuk membuat pustaka atau referensi, gitu Pak kan? Nah cuman kan tidak gunakan, gitu Pak kan? Kadang-kadang mereka tidak gunakan. Apakah kita yang harus upload sendiri ke Mendeley? Kita cari lagi dan apa bukti? Maksudnya linknya itu, hyperlinknya itu kemana Mendeley-nya? Apakah ke website full Mendeley-nya atau kemana gitu, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan penting. Walaupun sebenarnya udah melanjut nih, udah kebagian jauh nih. Oh, kita hari ini kita cukup yang tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Okay. Ya. Jadi masalah reference manager itu diakreditasi, itu dievaluasi diri ada ditanyakan, kan? Pernah submit kan? Nah, itu nilainya berapa? Nilainya itu 2, kalau nggak salah. Itu nanti kita lihat lagi. Sampai ke sana lah nanti itu. Nah, tapi waktu asesor melihat, itu yang dilihat oleh asesor itu kan PDF, artikel yang udah jadi ini, lihat nih, kan? Asesor lihat ini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana asesor tahu kalau ini pakai Mendeley atau tidak? Nah, jadi, Bu, kita nggak usah, pokoknya disarankan pakai Mendeley itu bagus. Tapi sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu editing. Supaya tidak ada kesalahan-kesalahan, meminimalisir kesalahan. Contoh kesalahannya apa? Di sini ada Helmi ini, 2018. Tahu-tahu daftar pustaka tak ada. Itu kalau tidak pakai Mendeley, itu kalau manual. Nah, kalau pakai Mendeley, pakai Jotero, itu bisa terbantu. Nggak akan terjadi kesalahan seperti itu. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Tapi asesor nggak tahu ini pakai Mendeley atau tidak. Maka asesor ya menilai ini, itu dia akan baca, capek dia. Ah, ini ada enggak nih? Di sini Helmi, sini ada enggak nih? Kalau ada, oh berarti nggak apa-apa. Yang penting di sini tidak ada kesalahan. Jadi mau pakai Mendeley, mau pakai Jotero, mau pakai manual, silakan aja. Kalau bisa, bagus di sini. Nanti di PDF-nya itu jadi tidak ada kesalahan. Jadi di sana asesor tidak akan tanya, telepon ke ininya, itu Pak Sabudin ini kemarin pakai Mendeley enggak? Gitu, enggak ada, enggak nelpon dia. Dia cukup lihat di sini saja. Nah, cukup lihat di sini. Ada enggak kesalahan-kesalahan fatal? Nampak kalau ini pakai reference manager atau enggak? Nah, gitu. Kalau ada salah sedikit satu aja enggak kelihatan asesor, ya alhamdulillah untung. Walaupun dia enggak pakai Mendeley, gitu. Nilainya 2 dia. Kalau bagus di sini nih, kan? Nah, tapi kalau sedikit aja udah ada kesalahan, begitu di sini sari di sini ya, lalu di sini enggak ada, wah udah. Langsung ini pasti langsung paling bawah, 0 dikasihnya langsung. Depan Anton. Oh. Ya Bu ya. Kalau jadi Turnitin. Iya Pak. Turnitin gimana?
kalau misalnya yang Turnitin-nya juga nggak perlu di hyperlink kemana, ke Google Drive, atau kita harus upload ke Google Drive, gitu, Pak, hasil Turnitin-nya? Nggak perlu. Karena yang dilihat di sini, nanti kan kalau sudah publish, ya, kalau sudah publish, itu kan nanti yang ngecek kan asesor. Asesor kan punya Turnitin. Dicek deh di Turnitin, di-exclude dari sumber yang ini, gitu. Kalau nggak di-exclude sumber yang ini, ya 100% lah, karena udah terbit. Artikel yang sudah terbit, ya, artikel yang sudah terbit itu kalau diturnitin tanpa di-exclude sumber yang penerbitannya, asal dia terbit, itu pasti 100% similarity-nya. Persis itu 100% di situ. Nanti kalau asesor yang mengecek diturnitinnya, maka di-exclude bagian-bagian yang dia pikir ya, ini sumber yang harus di-exclude. Jadi nggak perlu, nggak apa-apa, Ibu. Jadi Turnitin itu gini, jadi artikel yang masuk, Ibu sebelum terbit nanti diturnitin dulu, udah oke, sesuai dengan standar jurnal, baru terbit. Nah, udah, setelah itu biarkanlah itu, urusan asesor nanti. Nggak perlu dilink-linkkan kemana-mana. Oh, nggak perlu berarti, Pak, ya? Bukti Turnitinnya nggak perlu berarti di hyperlink? Nggak perlu, nggak perlu buktinya. Dia nggak perlu kayak kita penelitian tuh, udah di, belum, itu nggak perlu. Dia akan nilai sendiri. Sekarang kan Ibu, kemarin waktu keluar itu kan nggak pernah ditelepon kan? Mana bukti Turnitin? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, paling nanti kalau kelihatan belajar ini artikel ini udah terbit mana, mungkin dia akan nilai itu sendiri. Gitu. Begitu ya, Bu Adian ya. Oh, baik, Pak. Oke, kita kembali ke fokus hari ini adalah tentang originalitas. Ya. Tapi masuk tadi, originalitas kan masuk di yang tadi itu. Iya. Terima kasih, ada Pak. Ada lagi yang lain? Sama-sama, silakan. Bagus nih pertanyaan Ibu. Ada lagi yang lain? Ini Pak, tadi Pak editor in chief-nya sudah ya. Oke, sekarang jurnal lain. Siapa yang mau ini? Yang masih on ini siapa? Bertapuk semua nih. Jangan-jangan yang dengar cuma yang dikon ini aja. Kecuali Pak Amiruddin. Pak Amiruddin gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ya? Ya, ini kami dari jurnal Al-Fikrah. Al-Fikra, kita cek dulu Al-Fikra ya. Al-Fikra di kampus mana, Pak? Al-Fikra. Al-Aziziyah, Samarang Birin Aceh. Oh, Aceh juga ya. Yeah. Dong ya nun, ya Samarang ada kopi Atra nun di Samarang Ya, kopi Atra. Atra itu kopi ini kesukaan ya. Iya. Yeah. Kopi andalan tuh, saya bawa pulang ke Pontianak pakai botol Aqua. Jurnal apa tadi? Al-Fikra, ada sudah saya chat ini linknya. Al-Fikra, oke saya ini aja. Nih, oh bukan, Samarang ya? Samarang. Apa tadi? Al-Aziziyah, IAI Al-Aziziyah, Al-Fikra. Al-Aziziyah, itu aja. Mana ini ya, Al-Fikrah nih. Oke. Saya ini lagi. Ini ya. Ya, benar. Saya nampak? Nah, gimana Pak Amiruddin? Nanti biar bantu Pak Anton jawabnya nanti. Silakan. Ya, ini terkait dengan apa namanya, isi dari pendahuluan tadi, Pak. Ya, saya yang ingin saya tanyakan ini mungkin Bapak bisa menampilkan itu bagaimana apa namanya konten dari pendahuluan yang ideal gitu mungkin dari jurnal Bapak gitu yang versi yang tadi tradisional itu. Ya terus yang versi tradisional dan yang versi baru gitu ya saya tampilkan yang tadi yang slide tadi. Ya Pak Amiruddin, saya tampilkan yang slide yang tadi saya paparkan atau apa maksudnya? Enggak, maksudnya dari mungkin jurnal yang Bapak kelola itu bagaimana namanya konten dari isi itu. Ya, memang jurnal yang kita kelola juga variasi juga tuh walaupun sudah Sinta 2 kita ini juga apa namanya? Sama juga sebagian. Entar dulu ya. Entar saya stop dulu, saya cari yang saya punya.
Ini juga sedang re-agre ini. Bentar nih ya, jadi saya klik di sini. Oke. Oke, nampak Pak Amiruddin ya? Ya, Alba. Nah, jadi begini, saya ceritakan lagi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Jadi jurnal itu kan yang penulis kan yang menulis artikel kan penulis, masuk dia. Habis itu kita kasih ke reviewer, balik lagi ke kita. Kemudian kita yang olah kan. Yeah. Nah, kadang-kadang memang banyak susah juga mengolah artikel yang masuk itu terlalu berat misalnya. Nah, itu terpaksa kita tolak. Maka kita memang pilih yang kira-kira kerjanya lebih ringan gitu. Kalau artikel yang masuk ada pilihan. Tapi kalau yang masuk tadi misalnya itu-itunya aja ya memang harus kerja keras. Nah, paling tidak mendekati apa yang kita tadi yang dinilai ya, entar dulu saya yang dinilai. Ya, entar. Kalau saya ambil dulu sedikit di sini. Ya. Website ya. Nah, kalau jadi kita kembali ke sini dulu sebenarnya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Yang penting ini kan minimal ini. Tadi misalnya silakan periksa jelas atau tidaknya gap analisis, kesenjangan pernyataan. Ini kalau mau ke Sinta ya. Jadi tujuan ada tujuan penelitian, ada periksa juga tidaknya state of the art. Nah, yang penting ada barang-barang ini. Ya. Kalau yang tadi saya sampaikan, itu ideal kami menulis artikel harusnya seperti itu. Nah, harusnya seperti itu. Artinya kalau ini kan kita masing-masing punya gaya ya, yang saya sampaikan tadi itu. Bentar. Nah, yang ini, yang pendahuluan itu mestinya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya kan? Nah, ini apa? Di dalam paragraf-paragraf seperti ini. Tapi yang penilaian yang tadi, itu bisa jadi masuk menjadi satu. Seperti yang tadi ditulis oleh yang di jurnalnya Pak yang Lantanida. Lantanida tadi. Itu kan ada satu paragraf yang isinya ada di situ semua. Tapi ada yang kurang. Asal bisa masuk di situ, nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kita cek jurnal yang saya tadi. Memang agak susah juga kalau ini harus stop screen-nya dulu, baru keluar dulu. Ya maklum nih sambil anu ya sambil itu oke, saya bedah yang kasih contoh yang saya punya, saya juga belum lihat ini yang terakhir. Oke ya, kita lihat saja artikel yang terakhir terbit nih misalnya ya. Ini kan ada Muhammad Rizal nih, banyak nih ada. Nah, ini misalnya ini ada nah, ini ada musik, ini semua dalam bahasa Inggris ya, Pak Amiruddin. Ya, musik in the Liturgy of Catholic Community in Jakarta. Jadi kemarin saya memang cari artikel-artikel yang dari agama lain. Karena Al-Albab ini Purnew Journal of Religious Studies ya. Religious Studies itu saya buat keranjang besar memang. Keranjangnya lebih besar, di atasnya lagi Islamic Studies. Tapi memang saya kemarin sampaikan ke Bapak-Bapak sekalian kan, scope, I'm on scope ini memang pilihan. Kalau jurnalnya kecil, kayak Living Hadis, memang spesifik, nilainya tinggi, tapi setengah mati cari artikel. Mana Pak Zainuddin? Hilang. Koneksi yang hilang. Setengah mati kayaknya dia dari koneksi. Pilihan. Saya memang jurnalnya bikin besar karena tahu di putus-putus Pak Zainuddin. Koneksinya atau gimana itu? Iya, jelas koneksinya, Pak. Masa konek anu. Pak Zainuddin, oh putus ya sepertinya ya. Putus sepertinya. Baik, ya mungkin sambil menunggu. Oh sudah, silakan. Ada dia, ada.
Ya, mohon maaf nih, Pak Anton, kita keluar. Iya, ya, sangat selamat, Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, oke. Sekarang saya cari dulu. Nah, ini artikel dari agama lain. Dapatlah artikel yang dari agama Kristen Katolik ini. Nah, saya olah lah ini. Awalnya nih, aduh, susah banget nih awalnya. Oke, kok enggak bisa masuk nih? Aduh. Servernya mungkin lagi error mungkin, Pak. Sepertinya begitu nih. Oh, enggak ini. Mungkin internetnya. Kayaknya internet saya ini. Karena barusan terkeluar kan? Jadi kayaknya internet saya ini, Pak Anton. Internetnya enggak ada sedang putus. Kadang-kadang memang dalam satu jam gitu ada mati sebentar terus hilang gitu. Nah, ini. Jadi ini kemarin asal masuknya artikel jelek. Tapi barang ini karena saya perlu juga. Ya akhirnya kita perbaiki. Saya minta penulis berkali-kali itu. Nah, sebab kita cek. Ya, dapatnya seperti ini akhirnya. Nah, jadi ini kan di introduction ya. Jadi di introduction, music is God's gift to creation for the necessities of life. Nah, ini oke lah, karena diambil dari orang dan seterusnya. Tapi dia ada, akhirnya kita bikin di sini. Nah, di sini, this article is based on the result of qualitative research targeting worshippers of the Catholic. Nah, di sini aim. Jadi artikel ini bertujuan untuk ada di sini. Nah, ini kan. Kemudian ini lagi di sini. Nah, ini argumentasinya di sini. In Indonesian context, some liturgical music reviews have already existed before. Marzana dan seterusnya. Ini. Nah, akhirnya dia bikin kan. Jadi, however, the two hooks do not pay attention to the nature of and central role of music in liturgical. Nah, di sini kita. Nah, ini ada. Akhirnya masukkan di sini dia. Nah, tapi karena ini dia pakai style lama ya. Jadi nanti dia masuk juga di sini. Ini literature review, dia masukkan poin di sini. Music in human life. Nah, ini sebenarnya literature review. Tapi dibikin satu poin di sini kan, sini kan. Kemudian ini literature review semua itu kan? Nah, yeah. Kemudian ini mulai data di sini dan langsung analisis. Music in Catholicism. Nanti masuk di sini ada data yang Jakarta. Dia ini fokusnya di Jakarta. Ini di sini ya. Kemudian nanti music becomes the foundation of liturgy. Ini udah masuk. Di sini udah ada data dan analisis masuk di sini sekaligus. Ya. Nah, jadi poin-poin langsung ke dalam poin ya. Kemudian panjang dia diskusinya kan. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dia panjang. Karena memang kita di sini batasi sampai 80. 8.000, kalau maksimal 8.000 saya bikin di sini. 5.000 sampai 8.000 gitu. Nah, setelah itu 3 poin masuk, dia langsung masuk conclusion di sini. Nah, conclusion udah, conclusion ini cuma 2 paragraf aja. Di sini kesimpulannya semua, ya kan? Ini ada pernyataan conclusion di sini, ya kan? Kemudian ini ditambah detail conclusion-nya. Ternyata ada beberapa di sini. Ya. Dah, itu. Itu Pak Amiruddin. Jadi ini sebelum seperti ini, sebelumnya waduh ini kerja keras nih. Karena apa? Karena memang ya kita akhirnya apa? Maksimalnya seperti ini ya sudah alhamdulillah ada dapat seperti ini kan. Kalau dilihat dari penilaian yang ini nanti yang di sini nih, sudah dapat nih, sudah ada gap analisisnya, sudah ada state of the art-nya, sudah ada novelty-nya, ya kan? Dapat 6 sudah artikel itu. Nah, gitu saja Pak Amiruddin. Jadi, kita ambil poin ini, poin minimal sudah dapat, masuk dia. Gitu. Gitu kira-kira Pak Amiruddin. Gimana ya. Kira-kira Pak Amiruddin? Ada mungkin mau ditambah oleh Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Pak Zainuddin ya, menjawab apa yang tanyakan. Memang begini, dalam kondisi ideal, ketika kita sudah mudah menerima artikel, kan banyak pilihan. Bisa kita seleksi, pilih yang bagus yang mana. Artinya banyak sekali pilihan yang bisa kita seleksi yang dari yang bagus menjadi yang terbagus. Cuman di dalam kondisi tertentu, ketika kita mengawali jurnal, belum terakreditasi, dan seterusnya, saya rasa
akan banyak juga apa namanya tantangan terberatnya itu untuk menerima artikel yang memang betul-betul qualified ya, yang kualitasnya bagus. Nah, sekali lagi di sinilah peran ketua redaksi atau editor in chief itu harus lebih bertungkus lumus ya istilahnya. Ya, betul-betul ya. Harus berdarah-darah istilahnya untuk mengedit dan memperbagus lagi artikel. Dan sebagai contoh kecil ya, ini saya untuk terbit di edisi kemarin itu ada saya cari tulisan kebetulan ada satu orang dosen kebetulan almarhum ya membantu mencarikan tulisan dari Palestina dan seterusnya, alhamdulillah sudah dapat ya. Habis diberikan artikelnya itu kemudian wallah alam qadarullah ya. Kemudian Ustaz Hussein yang mencari itu beliau dipanggil oleh Allah. Tema saya katakan adalah bahwa artikel yang saya dapat dari Palestina itu sebenarnya sangat kurang apa tajam ya. Tetapi karena saya butuh dia dari Palestinanya itu, sudahlah terpaksa juga dan artikelnya dalam bentuk bahasa Arab ya. Ya memang harus harus bungkus lumus karena kita kembalikan ke dia, kita reviewer sudah kembalikan, ternyata baliknya masih sama seperti yang awal. Ini yang menjadi kendala. Jadi dalam posisi misalnya Pak Amiruddin di Al-Fitrah tulisan yang ada sedemikian, saya rasa sekali lagi catatan penting dari Pak Amiruddin tadi adalah clue-clue catatan-catatan penting bagaimana menulis pendahuluan dan seterusnya itu bisa menjadi part. Kalau yang sudah terbit tentunya tidak mungkin kita rubah lagi. Tapi untuk kedepannya ini, apalagi kalau Pak Amiruddin misalnya mau mengusulkan ke depan, ya, tentu bisa diproses dari sekarang ini bisa lebih. Mungkin tambahan itu saja Pak Zainuddin karena banyak sudah jadi di cover dan sangat taat saya rasa catatan-catatan dari Pak Zainuddin. Saya kembalikan Pak. Terima kasih Pak Don. Masih ada yang mau ditanyakan? Amiruddin. Ya, silakan Pak Amiruddin, silakan. Pak Amiruddin, silakan Pak Amiruddin. Ya, sudah nampaknya sudah jelas, Pak. Tapi saya lihat di setiap layout-nya itu ada cover dan daftar isi ya, ada. Oh, mau lihat lagi? Ya, boleh, mau lihat lagi boleh. Jadi begini Pak Amiruddin. Ya, ini layout ini dulunya enggak seperti ini baru. Ternyata dalam salah satu penilaian di akreditasi di Sinta itu ada indeks macam-macam kan. Nah, kemudian kita lihat juga belajar dari jurnal-jurnal yang bagus. Kalau mau nyontoh, saya kasih contoh jurnal Studia Islamika itu yang bagus, rajin Pak Nida itu. Paling keren tuh menurut saya. Jadi di sininya ada lengkap. Nah, ini saya baru tambah dikit aja sebenarnya ini covernya. Kenapa? Sekarang kan kita kalau kita cetak, tapi kita cetaknya kan on demand. On demand. Jadi kalau orang penulis minta, baru kita cetak. Kalau enggak kan mau kita cetak susah juga. Jadi kalau penulis, kalau kita buat seperti ini, begitu dia penulis download, itu dia udah enggak minta kita lagi. Wah, ini minta tulis ini. Udah, dia tulis itu udah ada covernya kan. Udah punya dia. Begitu dia cetak, dan kemudian dia ini sendiri, jilid sendiri, udah seperti yang kita bikin. Ah, itu mengurangi pekerjaan kirim-kirim lagi. Udah langsung, enggak ada lagi kontak. Ada paling saya sudah download nih, terima kasih Pak. Ah, gitu aja dia. Nah, makanya kita siapkan ini. Jadi beginilah akhirnya kalau dia download, dia cetak, habis itu dia bawa ke percetakan di jilid percetakan dia ini atau jilid sendiri pun sudah bisa. Sudah lengkap. Nah, inilah yang nanti ditaruh di situ kalau dikasih kawan atau apa. Tapi sekarang pun udah zaman ini kan, zaman apa namanya? Zaman elektronik, paling orang pun minta filenya aja kan? Iya. Gitu Pak Amiruddin. Tapi mungkin ada poin lain tadi, saya potong pertanyaannya. Silakan Pak Amiruddin. Maksudnya ada cover ini apa maksudnya? Apa yang mau ditanyakan? Ya, maksudnya ini berarti ada layout lengkap. Berarti kan apakah memang ada penilaian khusus seperti itu? Ya, jadi penilaian khususnya itu di evaluasi. Pernah evaluasi diri belum? Belum. Kami masih baru nih.
Evaluasi baru. Di evaluasi diri itu menjelang akhir nanti, di bagian apa itu ya? Ya, di bagian ini nanti. Itu ada indeks. Nah, pertanyaan indeks. Indeks terbitan sama indeks apa gitu. Nanti kita buka ya. Nah, indeks itu maksudnya ya, itu tadi. Jadi detail-detail mengenai artikel ini. Ada indeks penulis, ada indeks apa. Kalau di kita lihat kan buku terbitan, kalau buku yang bagus itu dia lengkap, ada indeks nama-nama, ABC, indeks tempat, indeks, semakin detail indeksnya tuh semakin bagus. Tapi dia poinnya cuma berapa? 2 atau 3 gitu. Kalau enggak pun enggak apa-apa gitu. Tapi kalau dibikin kayak gini ya ini lumayan, asesor bisa ngasih minimal ya tambahlah dari tadi 1 dapat tambah 1 poin kan gitu. Ya. Nah, kita seperti ini boleh disiasati, ini siasat aja. Tapi ini siasat saya ini bisa membantu mendongkrak nilai sedikit. Tapi juga paling penting bagi saya, bisa membantu penulis. Kalau dia mau cetak, dia sudah lengkap. Tidak perlu lagi download sendiri di covernya, kan? Tidak perlu lagi. Nah, kalau ini covernya sudah lengkap, sudah jadi. Ya, kalau di sini memang penulis yang ada di situ ini. Nah, ini. Nah, jadi judul-judulnya setiap cover kami beda ya. Layout sama, tapi ininya beda. Kontennya beda. Nah, jadi kalau terbitan nomor ini ya hanya ini sesuai. Jadi ketika penulis download, sudah dia pokoknya download satu ini selesai dia. Gitu. Kalau sebelum saya kasih ini, nah itu penulis tuh download satu dulu covernya, download lagi ininya, nanti dapat isinya lagi. Ah gitu, kasihan dia. Dan ini pun baru, saya baru 2 terbitan yang pakai ini kalau nggak salah. Gitu Pak Amruddin. Kalau memang begitu disarankan boleh, kalau mau ikut nih lebih bagus. Saya jadi tujuan untuk membantu kerjaan kita supaya lari kepada penulis sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Baik, ada tambahan dari Pak Anton? Sip, ya, baik. Ini sudah 11.35, kita masih ada setengah jam lagi ya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain selain Pak Amiruddin ini? Nah, yang lain betapuk bahasa Melayu ya. Tadi ada betungkus lumus, ada betapuk. Ini pada betapo. Ikut enggak nih? Bu Marmara mana? Kemarin aktif Bu Marmara nih. Bu Nur Asmawati. Ada mau ditanyakan? Silakan. Pak Abdul Jalil juga aktif, Pak Abdul Jalil kemarin. Ada, Pak. Ya, Pak Abdul Jalil. Silakan, Pak Abdul Jalil. Bisa coba dilihatkan, Pak. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan. Oke, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan. Karya. Kampusnya apa kemarin? Lupa saya. Iya, yang Palu, Pak. Oh, Palu. Oke, mantap. Ya. Nah, ya, saya bikin dulu. Jurnal Perbankan dan Jurnal Keuangan dan Perbankan, ya. Perbankan dan Keuangan. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah. YN Palu ya? Coba rumah YN, rumah jurnal di, itu di rumah jurnal YN Palu kan? Iya, Pak. Oke, ini saya buka rumah jurnal YN Palu. Oh, ini internetnya ini agak lele dah. Atau padahal ntar ya sambil proses, kira-kira apa yang sambil saya proses, apa kira-kira yang menjadi masalah? Kami ini Pak kan termasuk masih baru, Pak ya. Jadi tadi ada beberapa hal terkait tentang literatur itu yang mungkin belum terlalu apa secara spesifik ada di setiap artikel yang sudah diterbitkan. Karena mungkin karena ini seperti main solo juga, Pak. Jadi ketika diterima, kita review. Bapak pakai 2 ini enggak? Login 2 perangkat ya? Kok bunyi-bunyi? Di unmute saja video. Ya. Audio ya. Dan
Sudah. Iya, ya, sudah. Sudah, Pak. Berubah, ya. Oke, lanjut, Pak. Iya. Pak Brujali, lanjut. Jadi, dari beberapa tadi yang sudah ditayangkan, mungkin, Pak. Waduh, masih ya? Masih, Pak. Pakai headset. Iya, ada yang warna orange, Pak. Ini ya, itu. Sepertinya servernya ya, sepertinya servernya ini saya klik tuh lama banget ya. Terus, jadi apa persoalannya? Memang ada beberapa juga file itu yang ketika kami kemarin sempat ada Pak Anwar Dhani juga, kami sudah post itu misalnya ada tulisan Al-Qur'an tiba-tiba pada saat kemarin dicek itu tulisan Al-Qur'annya itu ini jadi kayak abstrak-abstrak gitu. Jadi enggak terbaca. Oh. Oke, terus pertanyaannya. Mungkin ada kegagalan mungkin ada kegagalan sistem misalnya dalam hal itu, Pak. Terkait tentang perbaikan nantinya itu apakah kami memang harus juga merubah kembali apa yang keliru itu, terus yang kedua misalnya kayak di sampul sendiri tuh, Pak. Di sampulnya kan terbitannya kami sebenarnya Juni dengan Desember. Cuman ada yang tertera di situ Juli. Jadi apakah kami juga bisa rubah covernya secara keseluruhan mulai dari terbitan yang pertama? Itu sekarang dulu, Pak. Oke. Baik, jadi ini susah dibuka, tapi poinnya udah jelas. Jadi begini, Pak. Yang pertama masalah isi. Ada tulisan Arab. Ya. Iya. Jadi sebenarnya tulisan Arab itu di romanskripkan saja. Jadi itu kan satu artikel, tulisannya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia kan? Tapi ada kutipan yang berbahasa Arab, ya kan? Iya. Nah, jadi sebaiknya yang pakai aksara Arab itu diganti dengan dikutip pakai aksara romanskrip saja. Jadi satu jenis tulisan, jadi tulisan romanskrip, tidak campur ya. Hanya dia tidak terbaca. Apalagi kalau nanti mau Scopus dia romanskrip. Walaupun kalau dia artikel itu berbahasa Arab ya Arab semua gitu maksudnya. Kalaupun ada kutipan lain bahasa Inggris nanti diarabkan sama dia kan. Jadi kalau artikel itu berbahasa Indonesia, ada kutipan ayat Al-Quran, tulis saja dengan skripnya Latin. Mau ditulis berbahasa Arab, skrip Latin boleh, artinya saja juga boleh. Gitu. Itu ya, saran saya di situ. Kemudian yang selanjutnya tadi, yang kedua masalah terbitan ya di cover yang salah. Kalau itu sudah terbit, halo, konek nggak? Ya, Pak. Dengaran ya? Ya. Kalau itu sudah terbit, sudah lewat, ya lewatnya jauh nggak kapan tuh? Tahun kemarin, Pak. Kan kita baru terbit 3 edisi. 3. Terus memang berubah atau kesalahan saja? Sepertinya kesalahan, Pak. Kesalahan saja? Iya. Terbitnya bulan apa sama bulan apa? Juni dan Desember. Tapi ada satu nomor itu yang tertulis Juli gitu. Juli. Iya. Oke. Ya itu boleh dibetulin. Boleh betulin. Tapi kalau memang tadinya keluarnya itu Juli dan Desember, kemudian berubah menjadi Juni dan Desember, itu enggak usah dirubah, tapi ditulis di jurnal history. Nah, tapi kalau itu kesalahan tulis, ya dibetulin nggak apa-apa itu. Kan belum juga itu dinilai kan. Masih awal. Nggak apa-apa. Saya kira itu saran langsung. Ada masukan Pak Anton? Silakan. Tidak, Pak. Saya rasa itu juga sudah menjawab tadi. Siap. Oke. Begitu ya Pak Abdul Jalil ya? Siap, Pak. Siap. Tapi itu tadi kondisinya karena salah kan? Bukan karena maksudnya memang Juli-Desember, tapi karena salah. Nah, Juni dan Desember harusnya, tapi tertulis Juli gitu ya. Covernya yang salah kan? Udah, nggak apa-apa, itu diganti aja, diperbaiki. Gitu.
Siap. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Mana? Pak Iksan. Ya, dari Musawah Yayan Palu, Pak. Oke, sama dengan Pak Abdul Jalil ya. Musawah Yayan Palu, sama-sama Palu tapi beda jurusan. Silakan. Yang ditanyakan kemarin itu, Pak, Kota Palu sempat dilanda gempa, Pak. Jadi ada terputus jurnal Musawah di tahun 2018 untuk di volume nomor 2-nya. Dan kemudian di tahun 2018 itu baru publish di tahun 2019, Pak. Apakah ada pengaruhnya dengan penilaian akreditasi itu, Pak? Baik, begini. Jadi yang 2018 itu terbit tapi molor waktunya. Ya, Pak. Dan yang 2019 terbit juga kan? Terbit juga, tapi tepat waktunya. Ya. Berarti semua volume terisi semua. Terisi semua, Pak. Hanya yang tahun 2018 itu saja, Pak. Terlambat. Terlambat, tapi ada barangnya, gitu kan? Ada. Oke, pertanyaannya, apakah ada pengaruh dengan nilai? Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak udah submit akhir kapan? Sudah, Pak. Di akhir bulan September kami submit akreditasi. Ya, berarti yang dikirim oleh Bapak ini jurnalnya terbit bulan apa saja? Bulan Juni dan Desember. Berarti kan Desember tahun 2020 belum ya? Belum. Berarti Juni 2020, Desember dan Juni 2019. Kemudian Desember tahun 2018. Berarti yang terlambat yang Desember 2015 itu kan? Ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Ada pengaruh nilainya. Yang berpengaruh nilainya karena keterlambatan itu ada satu item pertanyaan di evaluasi diri tentang keberkarlaan terbitnya. Itu terlambat nggak? Terlambatnya berapa persen? Nah, di situ. Ya, pasti berpengaruh. Tapi cuma di situ saja. Kalau yang lain bagus semuanya, ya itu saja nilainya. Ada, jawabannya ada pengaruhnya karena ada pertanyaan tentang keberkalaan, tentang waktu terbit. Ya. Dan itu ada persentasenya. Berapa persen terbit, nilainya sekian. Kalau sekian di atas 50%, sekian di atas 80%, tepat ada sekian. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi terbitnya di 2019 ya. Nggak apa-apa itu. Diserahkan saja kepada asesor. Kan sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Paling cuma bisa ditanyakan merasa-rasa aja menenangkan diri kan. Nah, jadi tinggal tunggu saja barang itu. Gimana Pak Anton? Ada komentar? Silakan. Ya, saya rasa betul sekali yang disampaikan Pak Azimuddin. Ini nggak perlu khawatir, Pak. Sudah mengusul ya, berarti Pak Iksan ya? Ya, Pak. Sedang mengusulkan ya, artinya sedang proses yang sekarang ini kan? Ya, saya rasa tidak ada masalah. Ya paling kurang sedikit di keberkalaan di kalau di tempat yang lainnya yang menutup nanti poinnya ke situ. Tidak perlu khawatir, tinggal banyak doa aja sekarang. Tidak ada lagi yang masuk. Ya betul. Ya. Silakan Pak. Ya doa ya, makasih Pak Anton. Doa Pak Iksan ya. Sambil ya, kasih tahu tuh apa asesor kan udah kenal banyak nih asesor di sini ya. Jurnalnya Hunafa. Nah, gitu aja kan, silaturahim lah. Kan masih banyak syafaat para asesor. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ada lagi, terjawab nggak pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Pak Egi Sukma, silakan. Kalau ada. Dari mana nih Pak Egi Sukma ini? Atau Ibu Nur? Dari Kans Filosofi ya Pak. Kans Filosofi, ada pertanyaan? Ya. Udah mantap nih. Enggak Pak, jurnal kami memang mati sejak 2016, Pak. Terus? Sekarang baru mulai saya hidupkan lagi. Saya juga baru 2 bulan jadi editor in chief-nya. Selamat. Jadi kami masih ucapkan selamat. Ya. Selamat bergabung menjadi original. Ya. Welcome to the original life. Welcome to the original life. Jadi mungkin aman itu ya, kalau pengiriman berarti otomatis kita harus memenuhi utang dulu ya Pak? Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Kan lumayan utangnya Pak.
karena kan kita 2016 terakhir itu jurnal aktif sampai volume 1 di bulan Juni, tetapi bulan Desembernya kemudian jurnal vakum dan kami sebagai pengurus baru berusaha untuk menghidupkan kembali. Otomatis berarti kami harus memenuhi utang yang sekitar dari tahun 2016 sampai 2020 ini ya berarti ya Pak? Begini, jadi kalau Bapak mau, kalau selama ini terbit ada barangnya tapi tidak diupload ya, tidak diterbitkan di online. Ah, berarti itu boleh di online semua, diupload semua barangnya kan ada kan? Itu. Tapi kalau tidak ada, Pak Egy nggak usah ngada-ngada. Jadi langsung saja terbit di 2020 ini, nomornya Juni sama Desember. Ya, terbit di Desember ini, volumenya langsung. Dulu terakhir volume boleh, berapa yang mati terus volume berapa? Volume terakhir. Volume 6 nomor 1. Tahun 2016. Kan? Betul, ya, Pak. Jadi langsung masuk ke sekarang ya, volume 6 nomor 2 Desember 2020. Apa? Nanti yang kosongnya itu, yang bolongnya itu diceritakan di jurnal history. Kalau nggak ada barangnya, masa Bapak Egy Sukma yang hutang warisan, nggak ada dalam Islam hutang warisan ya. Lalu Pak Egy suruh ngumpulkan artikel sebanyak ini. Ya, 5 tahun diisi semua mampus tuh. Jadi nggak begitu, nggak boleh. Ya, jadi Pak Egy langsung saja siapkan nomornya, nomor 2. Volume 6 nomor 2 terbit di Desember 2020. Yang bolong-bolong tadi tinggalin, diceritakan di jurnal history bahwa selama sekian tidak terjadi ini, terbit ini, ya dah. Itu dia. Jadi nggak usah diutang banyak segitu, kecuali memang terbit, tapi tidak dikelola, di online, barangnya ada. Pak Egy tinggal ngupload, quick submit, ya kan? Kalau nggak ada barangnya terus ngutang lagi segitu, ya mampus lah Pak Egy, janganlah. Nanti betul-betul gila nanti, bukan nah, silakan ya, Pak Anton, mungkin ada komentar, silakan Pak Anton. Iya, ya ini problem yang susah ya kalau sampai misalnya harus memenuhi yang tidak ada dokumennya. Jadi ya betul tadi yang paling penting nanti dicantumkan di jurnal historinya, Pak. Jadi nanti siapapun yang berkunjung ke jurnal Bapak bisa mengetahui kondisi yang memang real dihadapi. Kecuali sekali lagi seperti dikatakan Pak Zainuddin tadi ada dokumennya ya, bisa di quick submit ke OJS-nya, jadi itu bisa menutupi yang bolong-bolong. Tapi kalau dokumennya tidak ada ya, nggak usah dikatakan, Pak. Jadi let's go be bygone, ikut fata ma fata. Ya sudah berlalu ya biarlah berlalu. Kalau dokumennya nggak ada, Pak. Itu tadi betul-betul ya bukan original lagi, tapi original kuadrat. Ya. Ya gitu Pak Zainuddin. Baik, terima kasih Pak Anton. Begitu ya Pak Egy ya. Kita menyambut baik Pak Egy untuk masuk dalam grup editor jurnal original, tapi jangan gila betul-betulan gitu ya. Jadi oleh karena itu lanjutkan yang sudah ada. Jadi kami senang dapat kawan original, tapi kalau yang gila beneran ya susah juga kami ya. Baik, ini tinggal beberapa menit lagi saya kira, dan ada kita kasih kesempatan satu lagi, atau mungkin Pak Anton ada pesan-pesan akhir mungkin karena tadi ada yang perlu disampaikan di poin ini. Kami persilakan Pak Anton mengisi menit-menit terakhir ini. Silakan Pak Anton. Ya, biasanya memang saya kembali tadi ada yang ya curhat atau apalah namanya menanyakan tentang keberadaan editor, reviewer. Memang kondisi ideal yang seperti alur kita harapkan itu belum tentu akan kita dapatkan. Ya, maksudnya idealnya editor yang tim kita itu bekerja, ternyata setelah kita serahkan tidak bekerja. Akhirnya kita berjalan berdua atau bertiga, itu hal yang wajar. Kemudian ada reviewer-reviewer yang sudah punya komitmen, ternyata waktu kita kasih sampai berkali-kali kita ingatkan tidak disentuh
sama sekali. Itu juga wajar. Nah, kewajaran-kewajaran itu jangan membuat kita semua putus asa ya. Kalau kita mundur saja karena gara-gara tidak ada apa namanya yang ideal tadi itu tidak tercapai, tidak terwujud ya, itu ya tambah hancur lagi, udah nanti nggak terjadi lagi ketika kita sudah hancur dikasih ke orang kan, itu memberikan beban masalah ke orang lain. Jadi itu saya rasa memang semangat ini yang perlu dijaga dan tentu harus sama-sama kita pahami bahwa masalah yang sama itu juga Bapak Ibu tidak sendiri ya, semuanya juga pasti menghadapi hal yang sama, yang dengan editor, dengan penulis, dengan reviewer, itulah fakta-fakta yang memang saya rasa dihadapi semua pengelola jurnal. Mungkin itu saja Pak Zainuddin. Pak Mahrus tadi ada itu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, Pak Kiai Mahrus, monggo Pak Kiai. Pak Kiai ini lagi rapat. Yang lainnya ada nggak? Pak Iwan atau ada nggak? Tadi Pak Kasubdit tadi pertama kali. Oh, yang pagi ya, yang pagi-pagi. Ya, enggak, waktu buka di sesi ini juga, tapi waktu awal membuka beliau. Oh, ya memang kayaknya tugasnya dia untuk di kelas ini. Untuk memantau maksudnya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, gini. Enggak, saya mau ngecek aja kalau masih ada orang dari Subdit ya biar petugasnya, karena saya tugasnya nanti sore sampai malam. Siap. Ke kelas ini juga dikaji. Tadi saya mendengar ya dari Pak Anton, katanya masih ada keluhan teman-teman yang apa namanya yang tidak ideal. Saya tidak tahu ya pengalaman masing-masing pengelola jurnal kan memang beda-beda ya. Ada yang ideal. Ada yang mungkin baru memulai tapi sudah putus asa atau begini dan seterusnya. Saya kira ini pentingnya kita kumpul ya, pentingnya kita ada grup. Kalau rumah jurnal di masing-masing kampus itu jalan, sebenarnya itu kan tempat untuk saling berkomunikasi. Keluhan-keluhan itu dikumpulkan di situ. Yang saya masih damping itu di IAIN Cirebon. IAIN Cirebon ada yang gabung di sini nggak? Kayaknya enggak ada. Oke. Enggak, di kelas yang pertama ya? Ya. Oh, di JIB dia, di JIB. Oh, ada di JIB. Nah, itu memang yang awal-awal banyak sekali ngeluh karena OJL, karena server, macam-macam ya. Kalau udah urusannya server memang itu berat. Cuma ada dulu DOI itu sempat saya talangi, saya bilang ya harus diganti pakai uang kita dulu, nggak usah pakai uang kampus gitu. Dulu saya masih bisa seperti itu ya ketika saya masih di IAIN, ketika dampingi langsung maksudnya. Kalau sekarang kan dampingnya kan tidak langsung. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan situasi seperti ini, memang ini buat situasi ideal. Seperti kata Pak Anton, ini biasa saja sebenarnya. Biasa itu artinya sesuatu yang tidak biasa dijadikan biasa. Gitu loh. Jangan sampai yang begini ini lalu kemudian membuat kita patah semangat. Kita harus percaya bahwa kalau jurnal kita baik, entah kapan, itu orang pasti akan nyembah-nyembah ke kita. Nyembah-nyembah itu bahasa paling kasar ya. Tapi paling halusnya adalah mereka akan butuh kita, akan ngejar-ngejar. Itu sudah di mana-mana terbukti. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Kalau sekarang kan mungkin kita pakai rakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian, kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang itu ya memang ya mau pimpinan mendukung mau tidak, kalau teman-teman di pengelola jurnal sudah sepakat ya jalan aja. Pimpinan itu nanti akan mengikuti kita setelah kita berhasil. Itu hampir semua pimpinan kayaknya kayak gitu di mana-mana. Enggak cuma di jurnal sebenarnya. Ya, termasuk ketika saya jadi kepala perpustakaan juga begitu. Nggak percaya kalau saya jadi kepala perpustakaan bisa baik dan benar. Gitu. Saya bilang, saya nggak butuh uang sepeser pun dari perpustakaan untuk membangkitkan perpustakaan ini. Jadi uang denda perpustakaan itu saya hilangkan. Jadi 0 rupiah. Buku orang denda itu saya kasih 0 rupiah.
untuk membuktikan bahwa saya memang tidak mau membuat ini jadi masalah. Karena konflik interest itu yang harus saya hindari. Banyak hal yang terkait dengan konflik interest itu yang saya hindari. Ini kan uangnya nggak seberapa, tapi kan fitnahnya banyak. Denda perpustakaan itu kan dendanya paling hanya satu telat mungkin 500 atau berapa gitu ya. Kadang-kadang 200, ya sangat tergantung kebijakan masing-masing. Ya harus adi, kalau dikali kan banyak Pak, kalikan sebanyak-banyak itu paling berapa. Itu nggak cukup untuk membiayai ini dan lain-lain. Sudah begitu harus dilaporkan ke rektorat. Daripada saya capek-capek ngurusi barang yang kecil dan tidak jelas itu, ya saya hilangkan aja 0 rupiah. Kalian saya ganti sanksi edukasi, misalnya yang terlambat ya harus membantu beresi buku, misalnya macam-macam. Ada yang pakai turun bantu repository, ada yang bantu ke menempatkan ke buku lagi, shelving, dan seterusnya. Macam-macam itu yang saya pakai. Nah, dari situ baru pimpinan baru tahu, oh ternyata pengaruh ya loh. Saya nggak butuh duit, kan bisa jalan perpustakaan. Nah, tahun berikutnya baru dikasih uang banyak sekali, mulai dari workshop, mulai dari banyak sekali. Sampai karena tahun berikutnya kan saya diangkat ke Jakarta. Uang itu nggak bisa digunakan, karena nggak ada yang bisa melaksanakan. Saya kan buat anggaran yang cukup besar, misalkan workshop perpustakaan se-Jawa dan Madura, yang regional lah, sebelum ke nasional dan internasional. Workshop perpustakaan aja, pengembangan perpustakaan, dan macam-macam. Nah, itu artinya apa? Pimpinan itu baru percaya itu setelah ada bukti. Saya kan hampir 2 tahun saya mungkin nggak nunggu duit dari RKKL. Ya saya pakaiin aja, misalkan saya kerja penerbit untuk bazar. Saya banyak sekali melakukan kerjasama dengan perpustakaan nasional, mengundang tokoh nasional, ini macam-macam. Tapi saya nggak mengeluarkan uang sebesar itu, bahkan mereka dapat duit dari perpustakaan. Itu yang dipakai untuk perpustakaan. Dan saya secara pribadi saya tidak pernah mengelola uang. Jadi uang ada saya kasihkan ke bendahara, saya kasihkan ke staff. Gitu. Jadi memang trust yang penting itu trust dulu. Gitu. Menurut saya ya, kalau sudah ada trust, kemudian ini ya baru orang akan mendukung kita. Itu termasuk reviewer, penulis yang membuat di jurnal yang membuat kita mangkalkan lalu ketika kita minta tulisan Sinta berapa, agraknya apa belum. Itu menyakitkan sekali. Orang kayak gini kan sombongnya naudzubillah itu. Penulis yang sombongnya ciri-cirinya seperti itu sebenarnya. Belum tentu bagus sebenarnya artikelnya. Tapi kan pertanyaannya kan Sinta berapa? Itu kan menyakitkan sekali. Oh, kita terlihat saja belum tentang Sinta. Nah, kita maksudnya kan kalau ada tulisan yang tapi saya kalau udah begitu langsung udah gak mas, gak usah. Kita gak butuh tulisan. Langsung gitu aja. Oh gitu, ya daripada kamu nanya kayak gitu, dan saya jawab gak ada bukan terakhirnya gimana. Gak apa-apa. Ya, silakan sini. Nah, dulu yang saya lakukan itu, saya juga pengelola jurnal ya. Dulu waktu di KPIN itu. Yang saya lakukan adalah tukar-menukar artikel. Artikel saya, misalkan saya punya penulis, saya kasih ke jurnal yang saya minta, misalkan saya minta ke Jember gitu, saya minta tulisan kamu yang dulu ini, bisa nggak? Tapi saya juga butuh, oke kita tukar artikel aja. Jadi dalam satu, itu yang membuat kepegawaian nggak percaya kalau satu tahun itu tulisan saya itu ada di tiga jurnal. Sebenarnya hanya soal itu aja, karena saya butuh tulisan dari luar kampus saya. Gitu. Misalkan saya Jember, kemudian ada yang dari Surakarta, ada yang dari Kudus, ada yang dari mana waktu itu ya tahun 2004-2005 lah saya ngelola itu. Saya terakhir ngelola itu 2006, karena setelah itu saya jadi kepala unit penelitiannya. Penelitiannya di sana ya, di P3M. Jadi ya memang kita harus, apa, ya nggak bisa kita kemudian menyalahkan orang itu. Ya boleh mengeluh, boleh tentu ya. Tapi ya yang penting buktikan dulu bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah itu loh. Jangan sampai kita banyak menuduh pada orang lain, tapi kita sendiri nggak bisa membuktikan apa-apa. Itu yang menurut saya, mungkin sesuai dengan ayat kaburomaktam endalloi antakulu malatafalu. Jadi ya kita ini banyak mengeluh, tapi sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa. Biasanya mending keluhan itu kita disimpan, tapi kita banyak melakukan. Saya kira itu saja. Jadi kalau misalkan al-ujro biqadri apa amalihim gitu ya, pahala itu sangat tergantung dengan kita, pekerjaan kita, atau al-ujro biqadri amalihim misalnya sangat tergantung dengan kontribusi pemikiran kita ya di situ. Saya kira itu kalau mungkin kalau di akreditasi sebenarnya keluhan ini nggak cuma di kelas ini ya, di kelas CIB juga masih sama. Gitu. Tapi ya saya kira memang penting kumpul-kumpul begini sebenarnya untuk kalau orang Jawa bilang mudoroso untuk membeberkan problem yang ada dalam dirinya.
karena untuk menguatkan, untuk memperbaiki, dan untuk memperkuat. Saya kira itu, Pak Jai, kalau soal yang sifatnya teknis tadi, yang itu saya kira itu biar Pak Jai dan kawan-kawan lah. Saja. Ya, terima kasih Pak Kiai Kasih Mahrus. Yang terima kasih. Alhamdulillah pencerahannya tadi ya, Bapak Ibu sekalian, ini masih stay di sini 29 orang, sudah ada yang pergi tadi. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini dan kita lanjut hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan lihat analisis dan simpulan. Jadi analisis dan simpulan. Kita lihat nanti, kita buka bedah jurnal-jurnal yang belum. Tadi kan baru beberapa, 4 atau 5 tadi ya. Saya kira itu dari kami, saya dan Pak Anton, ucapkan terima kasih atas semangat Bapak-Ibu sekalian. Dan kepada Pak Kasih, terima kasih atas kesempatan dan pencerahannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, kita leave dulu ya.